do 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 backward just to try to see the glimmer, but my breath all color collides into a dream new fancy lie. I guess what I'll be singing is the reading for the reason to read yourself and find it easy just to give a season is what we enter to. Oh, an enemy cipher too, but I want his birthday. Open up your mind, see like me. Open up the plan to jam your free. Look into your heart and you'll find. Cause I chose. Don't please, cause I need to turn the blaze. Cause I'm shy. This is okay. I'm sure. Ba 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 do 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 do. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talking out loud. Ooh, but when you hold me near, you drown out a crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say that when you say nothing at all.
There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face, the truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta diskusi online apoteker peduli antimikrobial resisten, A Pivotal Role of Pharmacists in Infection Prevention in Healthcare Facilities pada tanggal 19 September 2021 pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Apoteker Fitria selaku pioner komunitas APA, kepada Kakak Apoteker Angga Iswara, dan Bapak Calvin Wiradani, Sarjana Komunikasi selaku pembicara, kepada seluruh apoteker peduli AMR, dan segenap serta diskusi online yang tidak kami lupakan. Selamat bergabung dalam acara diskusi online dengan tema Pivotal Role of Pharmacists in Infection Prevention in Healthcare Facilities yang diselenggarakan oleh komunitas APA, Apoteker Peduli Antimikrobial Resisten, dan PT Esko Utama. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat bertemu walaupun hanya secara daring melalui platform Zoom. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Apoteker Nadia Saptarina dari Apoteker Peduli AMR yang saat ini sebagai PIC sosial media di komunitas APA. Selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai acara diskusi online ini. Adapun acara pada pagi hari ini, berupa susunan acara yang pertama adalah pembukaan dan doa, kedua, sambutan oleh pionir komunitas APA, yang ketiga, foto sesi pertama di awal, dilanjutkan dengan penyampaian pemateri oleh pemateri 1 dan 2. Selanjutnya, diskusi dan sesi tanya-jawab, presentasi kegiatan kampanye informasi obat, TikTok Challenge, kemudian giveaway kepada penanya terbaik dan info caption terbaik, foto bersama di akhir, selanjutnya penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Mari. Maka marilah kita memasuki acara selanjutnya. Sebelum memasuki acara, baiknya saya selaku MC wajib membacakan kepada seluruh peserta hadirin
diskusi online pada pagi hari ini dengan tata tertib acara ini, ketentuan diskusi online. Pertama, diskusi online ini akan direkam, peserta diharapkan mengganti format rename untuk platform Zoom dengan nama underscore instansi underscore kota. Peserta akan mendapatkan akses siaran langsung diskusi online. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetik pertanyaan di kolom komentar yang disediakan. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat maksimal 14 hari setelah hari acara pagi ini. Kemudian, peserta akan mendapatkan 2 SKP IAI dengan syarat mengikuti minimal 90 menit diskusi dan mengerjakan posttest minimal 80, dengan nilai 80. Peserta wajib menggunakan alat email yang sama dengan registrasi dengan alamat email yang mengerjakan posttest. Panitia menerima umpan balik dan semua saran pada email apt.peduliamr@gmail.com. Oke, tak perlu menunggu lebih lama lagi, marilah kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara. Ya, untuk pemateri pertama. Sebelumnya, kepada apoteker Angga, saya coba panggil dulu. Pada apoteker Angga selaku pembicara pertama, pada pagi hari ini saya persilahkan untuk hadir. Halo. Memperkenalkan diri dan menyampaikan isi materi pagi hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu dengan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Oh iya, betul, maaf. Ya, sesi selanjutnya adalah foto bersama di awal ini pertemuan. Teman-teman sudah pada penasaran nih dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Angga dan juga Bapak Calvin gitu. Tapi nanti biar teman-teman bisa mengikuti dengan lebih antusias lagi, nanti mungkin ada sedikit perkenalan tentang APA dan kita ada sesi foto bersama dahulu ya. Boleh bagi yang bisa membuka kamera untuk membuka kameranya. Kita coba foto bersama dahulu sebentar ya. Ini luar biasa sekali nih Kak Nadia. Jadi di room Zoom ini sudah hampir penuh, ada 95 orang sekarang. Dan di YouTube juga kita sedang live, jadi teman-teman yang belum bisa bergabung di Zoom karena keterbatasan kuota, kita juga live di kanal YouTube Apoteker AMR Care. Dan nanti rekamannya juga bisa di-setel lagi, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misal materi hari ini ingin dipelajari lebih lanjut. Boleh ya Kak Nadia, kita ada 4 layar ini. Ya. Siapa yang ambil foto sebentar? Boleh saya bantu ambil? Sambil menunggu ini, sambil menunggu teman-teman membuka kamera. Ini sepertinya belum semua membuka kamera. Boleh mungkin kita perkenalan APA dahulu ya, Kak Nadia? Iya, sambutan dari pionir APA. Untuk baik. Apa? Halo Kak Fit, halo Nadia. Hai Bang Nanda. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia Saptarina, beliau selaku MC dan moderator pada acara diskusi online hari ini. Beliau juga adalah PIC dari sosial media APA. Jadi teman-teman silakan untuk membuka kameranya dahulu ya, ini sambil menunggu yang lain juga membuka kamera. Silakan dapat merename nama, jadi mohon agar merename nama underscore, mohon maaf, kota atau provinsi underscore nama, biar kita tahu nih teman-teman sedang bersama-sama diskusi online dari kota mana saja. Mohon izin saya share screen, G. Layarnya sudah nampak belum ya, Kak Nadia? Maaf. Belum. Belum ya, kita tunggu dulu. Ya, sudah. Siap, saya slide show. Baik, jadi hari ini kita senang sekali nih di minggu pagi yang cerah.
tanggal 19 September 2021, nanti kurang lebih 2 jam ke depan, jadi jam 10 sampai jam 12, kita akan belajar bersama tentang peranan apoteker dalam infection prevention. Nanti kita juga belajar juga tentang fasilitas apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari infection prevention control yang dilakukan oleh apoteker. Nah, hari ini terima kasih banyak ini saya ucapkan kepada kedua narasumber kita, kepada Kak Apoteker Angga Iswara dan juga Kak Calvin Wiradani. Kayaknya dipanggil kakak aja ya, karena masih muda-muda nih kedua narasumber kita hari ini. Dan kita juga sangat senang karena acara hari ini disupport oleh PT Esko Utama. Terima kasih banyak Pak Calvin dan tim yang sudah mensponsori acara hari ini, sehingga kita bisa diskusi online dalam selebrasi World Pharmacist Day. Jadi ini masih dalam nuansa menyambut Hari Apoteker Sedunia. Dan ini tim sosial media APA. Terima kasih Kak Nadia, Kak Sheila, Kak Indri, dan ada juga Kak Debbie dan Kak Tuti yang menyusun diskusi online pada hari ini. Jadi sedikit memperkenalkan diri, mohon izin, saya Fitria Nur Hidayah, apoteker peduli AMR. Kebetulan adalah salah satu pionir yang menginisiasi adanya komunitas ini. Jadi dulu awalnya kita melakukan kegiatan di tahun 2019 dalam rangka WAAW, World Antimicrobial Awareness Week. Nanti bulan November kita juga ada WAAW lagi. Jadi kalau teman-teman ada ide menarik WAAW apa di bulan November nanti, silahkan ya untuk email di apt.peduliamr@gmail.com atau langsung aja DM di Instagram APA @apt.peduliamr. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi dengan APA untuk membuat kegiatan dalam rangka apa? Jadi tujuan dari APA ini adalah meningkatkan awareness dan peranan dari tenaga kesehatan, khususnya kita para apoteker dalam handle antimicrobial weight cares. Jadi kita ingin berharap bahwa kita bisa turut berkontribusi dalam pengendalian resistensi antimikroba. Nah, ini ada beberapa kegiatan APA, salah satunya adalah kegiatan diskusi online hari ini. Jadi di peningkatan awareness ini sesuai dengan National dan Global Action Plan. Jadi kalau misal kita kutip informasi dari Dr. Benyamin Sihombing, beliau WHO Indonesia AMR Focal Point, ada 5-6 National dan Global Action Plan dalam penerapan AMR, yaitu peningkatan awareness, surveillance, infection prevention control, stewardship, dan juga research. Nah, di awareness ini kita ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh APA selain WAAW tadi, yaitu kita melaksanakan webinar, diskusi online, online class, APA Meet Friends. Kita pernah meet friends dengan teman kita yang ada di US, dengan Prof. Roger Lander dan juga Prof. Jenny. Dan juga kita ada live show di Instagram. Nah, untuk semua kegiatan APA bisa teman-teman cek di kanal YouTube Apoteker AMR Care. Dan kemudian selain itu kita juga ada kegiatan surveillance, AMR surveillance. Ini saat ini kita sedang mencoba untuk menginisiasi adanya pelaporan audit kuantitatif penggunaan antibiotik secara digital. Nanti mohon doa restunya, semoga bisa terlaksana dan bermanfaat untuk praktek profesi apoteker kita sehari-hari. Dan selain itu, dalam infection prevention control, kita juga pernah melakukan hand hygiene campaign. Kita membuat Twibbon yang digunakan oleh kita semua dalam rangka hari cuci tangan sedunia. Dan di stewardship activities, ini kita sedang belajar bersama tentang salah satu pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu PGA, Penata Gunaan Antimikroba. Nanti kita bisa sharing tuh tentang kategorisasi antimikroba, baik itu access, watch, ataupun reserve. Dan di APA Team Research, kita juga sedang belajar untuk membuat sebuah penelitian multi-center. Nanti mohon doa restunya, kalau misal memang etiknya sudah keluar, nanti akan kita share ke teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh APA. Jadi kalau misal kita rangkum nih, kegiatan APA ini cukup banyak ya, dan semoga kegiatan yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan peranan kita dalam pengendalian resistensi antimikroba. Jadi ada edukasi di sosial media, awareness, fokus pada kesehatan lingkungan dan juga kesehatan hewan, karena sebenarnya konsep dari AMR ini adalah One Health Approach. Jadi selain kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga kesehatan lingkungan. Selain itu, kita juga ada AMR fokus pada tuberkulosis, penelitian, regulatory, menulis, dan juga ada kegiatan
ekstrakurikuler yaitu APA Idol tadi bersama Abang Apoteker Ananda sebagai coach di APA Idol kita. Terima kasih Bang Nanda. Dan bulan ini, bulan September ini luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh APA, tidak lain tidak bukan untuk merayakan WPD, World Pharmacist Day. Jadi tema yang diusung oleh FIP, International Pharmaceutical Federation, yaitu Pharmacy Always Trusted for Your Health. Jadi ada banyak kegiatan yang kita lakukan, ini adalah kalender APA yang selalu kita buat setiap bulannya. Hari ini di tanggal 19 September ya, kita ada diskusi online, Infection Prevention Control Pharmacist, dan nanti insya Allah di tanggal 21 kita ada APA Meet Friend dari Jepang. Nanti kalau misal sudah confirm untuk pembicara dari Jepang, nanti kita share insya Allah di Selasa malam Rabu. Dan ada kegiatan lainnya yang dilakukan oleh APA. Dan nanti juga di akhir sesi diskusi online ini ada dari Piogama, ini terima kasih kepada Pusat Informasi Obat Gajah Mada yang berkolaborasi dengan APA dalam kampanye informasi obat. Jadi ini adalah Twibbon yang digunakan oleh FIP, ini adalah presiden dari FIP, ini Pak Dominic Jordan. Dan ini adalah Twibbon yang dibuat oleh teman-teman Piogama, ini luar biasa sekali, jadi kita ingin learn more for making a better world, handle antimicrobial with care. Kita ingin berharap bahwa dengan kita mengendalikan resistensi antimikroba ini, kita bisa menciptakan atau paling tidak berkontribusi positif terhadap masa depan yang lebih baik lagi. Dan nanti informasi tentang kampanye informasi obat akan di-share oleh teman-teman Piogama. Dan hari ini sudah pada penasaran pasti ya tentang diskusi online hari ini. Mungkin sekian dari saya dan kami berharap teman-teman baik yang sekarang bergabung di Zoom ataupun di YouTube tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk enjoy apapun yang kalian lakukan. Jadi kalau misal kita senang itu bisa meningkatkan imun di saat pandemi ini. Dan jangan lupa untuk ikuti program vaksinasi nasional. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan ikuti program vaksinasi. Mungkin demikian Kak Nadia dari saya. Ini teman-teman sudah mulai membuka kamera. Mungkin kita bisa sesi foto bersama ya Kak ya. Silahkan teman-teman kalau mau membuka kamera. Boleh ya, ini sudah buka kamera ini. Coba kita panggil teman-teman, ada dari mana aja nih Kak yang ada di Zoom Kak? Ini ada dari Bandung, ini saya lihat dari Wonosobo, dari Blitar, dari Cibinong, dari Sungai Malang, mana ini Kak ya? Surabaya, Singkawang, banyak sekali ya Kak Nadia ya? Ya, ini hampir seluruh Indonesia ini. Ada dari Lombok Tengah juga ini, Kak. Kita senang sekali nih. Baik, kita foto bersama dahulu ya. Boleh saya hitungin atau Kak Nadia yang mengcapture foto, silahkan. Atau saya, silahkan. Saya aja. Baik, silahkan Kak Nadia. Ya, slide pertama. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ya. Ini kita ada 4 layar ya. Teman-teman yang belum merename nama, silahkan merename nama. Pembicara kita hari ini tuh datang dari satunya Jakarta, satunya Malang. Bukan, maksudnya kalau tidak ada virtual seperti ini, kita kayaknya nggak bisa bertemu ya, Kak Calvin, Kak Angga. Betul, betul. Siap, siap. Untuk slide 2-4, ini tidak ada muka kamera, langsung saya foto aja ya untuk dokumentasi. Boleh, silakan Kak Nadia.
Sudah mungkin ya Kak ya, nanti kita ada sesi foto bersama lagi di akhir acara dan ada giveaway. Jadi tetap ikuti ya untuk diskusi online hari ini, bisa ikut melalui Zoom. Ini Zoom kita sudah penuh. Jadi teman-teman yang belum bisa bergabung Zoom bisa masuk ke YouTube Apoteker AMR Care. Nanti untuk SKP, untuk e-sertifikat SKP nanti kita informasikan di akhir acara. Demikian Kak Nadia, terima kasih banyak. Selamat menikmati diskusi online. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fitria Nur Hidayah yang sudah menyampaikan sedikit kegiatan di komunitas apa. Jadi buat teman-teman yang di sini hadir gitu dan niat untuk bergabung sama kami, langsung follow aja Instagram kita dan cek di YouTube kita. Tanpa menunggu lagi gitu acara yang udah kita nanti-nanti dari kemarin ya. Apa sih acara paling rentetan untuk Farmasis World gitu ya. Langsung saja untuk pemateri pertama kepada Apoteker Angga. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan isi materinya gitu ya. Dalam waktu 45 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Apoteker Nadia. Saya mau izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Angga. Benar, di tempat saya masih blackout. Ini sudah tampak ya? Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Angga Iswara Widikda Effendi. Saat ini saya berdinas di Puskesmas Wagir Kabupaten Malang. Ini alamat saya dan nanti barangkali Bapak Ibu berkenan silakan follow Instagram saya. Jadi kita hari ini mau bicara tentang ini ya, jadi kita bicara tentang pharmacist role in infection prevention control in healthcare setting. Jadi poin utama pada hari ini kita akan bicara tentang peranan apoteker ya dalam pengendalian dan pencegahan infeksi dalam fasilitas kesehatan, gitu ya. Jadi tidak hanya spesifik misalnya di rumah sakit saja atau di klinik atau di puskesmas atau bagaimana. Jadi kita coba belajar untuk saling diskusi bersama. Konsepnya lebih general gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk infeksi itu kenapa kok bisa terjadi infeksi gitu ya. Jadi kan ketika ada infeksi itu pasti nanti ada tiga elemen, yaitu ada host, ada environment, dan ada agent gitu ya. Nah ini yang mempengaruhi mudahnya terinfeksi pasien itu bisa jadi karena pasiennya umurnya terlalu muda atau terlalu tua. Kemudian sehingga sistem imunitasnya dia juga mungkin kurang baik ya. Kemudian ada penyakit yang diderita sehingga mendukung ya, misalnya kayak pasien yang memang penyakit imun ya, jadi imunodefisiensi sehingga imunitasnya juga kurang. Kemudian ada karena pasien yang malnutrisi atau obesitas, ini juga bisa menjadikan resiko. Pasien yang menggunakan terapi imunosupresan dan penggunaan steroid jangka panjang, ini juga menjadi faktor resiko. Kemudian intervensi lain-lain, jadi misalnya pasien diberikan laparotomi atau dilakukan endoskopi, ini bisa berpotensi untuk terjadi infeksi. Kemudian dari aspek lingkungan, suhu, kelembapan, ya, ini juga akan berpengaruh. Kalau misalnya di ruang perawatannya kelembapannya terlalu tinggi, itu akan menyuburkan
perkembangbiakan dari agen atau bakteri atau mikroorganisme yang lain ya. Kemudian alkes yang digunakan tidak steril, jadi prosedur reuse-nya kurang adekuat, misalnya seperti itu, atau tidak menggunakan alkes yang disposable. Kemudian kita tidak melakukan kontrol vektor, misalnya kayak serangga, tikus, pest control yang lain seperti apa kucing atau apa-apa itu ya. Itu bisa menjadi pembawa sehingga juga meningkatkan resiko gitu. Kemudian status ekonomi dan perilaku hidup yang tidak sehat itu juga menjadi resiko terjadinya infeksi. Kemudian kalau dari agennya, ini kita lihat juga kemampuan agen menempel gitu ya, kemampuan invasinya, kemampuan melakukan replikasinya, kemampuan produksi toksinnya, dan bagaimana dia menekan sistem imun host. Jadi misalnya kayak ada terinfeksi virus HIV gitu ya, imunitas dari si host akan turun, biasanya seperti itu. Kemudian kalau misalnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat, itu akan menimbulkan agen ini yang sifatnya resisten, sehingga kemampuan invasinya biasanya lebih lebih kuat ya, dan dia lebih tahan. Oke, kemudian kita masuk chain of infection. Ini saya ambil dari Ottawa Public Health ya. Jadi awalnya itu kita ada namanya agent. Ya. Agent infeksi ini ada bakteria, virus, parasit, dan fungi sebenarnya. Kemudian si agent ini dia ketemu dengan reservoir, gitu ya. Ada bisa manusia, lewat hewan binatang, gitu ya. Hewan liar, hewan peliharaan, lewat makanan, lewat tanah, lewat air, gitu ya. Kemudian dia masuk ke bisa keluar juga dari portal of exit. Jadi orang yang sakit, yang terinfeksi melalui muntahan, melalui ludahnya, gitu ya. Kemudian darahnya atau mungkin dari buangan kotorannya, gitu ya. Apakah itu nanti dari sisa popoknya atau sisa yang dipakai di kamar mandinya, gitu ya. Ini juga bisa menjadi portal of exit. Ya. Kemudian dari mode transmisinya bisa kontak langsung melalui dari tangan, gitu ya, sentuhan langsung kepada pasien, gitu misalnya seperti itu. Kemudian dari yang secara tidak langsung disentuh, jadi misalnya dari mainan yang habis dipakai atau gelas, piring, gitu yang habis dipakai oleh orang yang terinfeksi, kemudian disentuh kembali oleh orang yang akan menjadi yang sakit berikutnya, yang akan menjadi yang beresiko terinfeksi. Kemudian dari droplet, ya itu ketika orang yang terinfeksi ini bicara, kemudian bersin atau batuk, itu akan menimbulkan droplet yang di dalam droplet itu mengandung agen infeksi. Nah, kemudian dari agen infeksi itu dia akan masuk namanya portal of entry. Ya, dia akan masuk melalui mulut, melalui mata, melalui hidung. Ya, kemudian dari atau luka yang terbuka itu akan menjadi infeksi. Jadi untuk saat-saat ini kita mulai menutup mulut, menutup hidung, dan cuci tangan gitu. Jadi kemudian siapa yang akan berisiko terinfeksi berikutnya gitu ya, hostnya ini siapa gitu. Ini akan lebih menyerang pada bayi, pada anak-anak, lansia, orang dengan imun yang rendah, dan atau yang memang memiliki penyakit ya tentang imun, dan siapa saja sebenarnya bisa terinfeksi. Nah, bagaimana memutus mata rantai dari chain of infection ini? Ini penting sekali. Jadi pertama, kita harus bisa sebagai seorang apoteker ya, kita harus memahami betul penata gunaan antibiotik yang baik. Jangan sampai kita menciptakan agent ini yang lebih kuat lagi gitu ya. Jadi penting sekali melakukan diagnosis yang tepat ya. Jadi ketika pasien ini terinfeksi, kita harus bisa mengetahui
apakah infeksinya virus, bakteri, atau parasit. Jangan sampai ketika infeksinya bukan bakteri, jadi misalnya terinfeksi virus, tapi diberikan antibiotik. Sehingga kita akan menciptakan agent-agent, menciptakan agent infeksi ini yang lebih kuat lagi dari kelompok bakteri. Ya. Kemudian, apa langkah berikutnya yang bisa kita ambil? Kita harus bisa melakukan pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi yang adekuat. Kemudian membuat kebijakan tentang pencegahan infeksi dan bagaimana pest control. Jadi kalau kita bisa menahan, bisa mengontrol apa ini pest controlnya ini kita lakukan baik, faktor apa ini agent yang menempel pada wild animals ini yang nggak akan terjadi, akan terputus di sini. Kemudian kita membersihkan area-area yang beresiko ya, misalnya kita membersihkan alat makannya dengan baik, kemudian alat-alat yang pasca digunakan oleh pasien itu kita melakukan desinfeksi yang tepat, dan alat-alat yang kita akan gunakan yang sifatnya reuse itu proses sterilisasinya juga baik. Kemudian kita juga membuat kebijakan gitu ya, kalau kita di instansi di Fasiankes, misalnya di puskesmas, klinik maupun di rumah sakit, ada kebijakan yang mengatur bagaimana agar jangan sampai jangan sampai terjadi infeksi gitu ya. Jadi ada kebijakan PPI gitu. Kemudian untuk memotong reservoir, dan ini kita penting sekali untuk menerapkan hand hygiene, menggunakan APD yang sesuai ya, PPE ini. Kemudian kita juga mengontrol munculnya aerosol dan cipratan gitu ya. Jadi makanya penting sekali masker sekarang ini dipakai. Kemudian etika batuk dan bagaimana membuang sampah yang benar. Nah, karena pandemi kita sekarang belajar ini semua. Nah, kemudian kita lihat lagi masalah hand hygiene. Ini untuk memotong dari dari proses ini untuk mode transmisinya. Jadi hand hygiene-nya kita lakukan baik, PPE-nya benar. Food safety ya. Food safety ini berarti kan kita juga penting sekali menggunakan bahan makanan. Jadi biasanya ini dari instalasi gizi kalau misalnya di rumah sakit. Tapi ketika kita misalnya dirawat inap klinik maupun di puskesmas, penting sekali kita harus mengedukasi tim tata boganya ya, tim masaknya. Kita harus bisa pastikan bahwa bahannya ini baik, dimasak dengan cara yang baik. Kemudian alat makan yang akan disajikan bersama makanan itu dibersihkan dengan baik, itu juga sangat penting ya, sehingga cleaning, disinfection, dan sterilization gitu ya. Kemudian untuk pasien yang beresiko menular, kita juga sebaiknya melakukan tindakan isolasi yang tepat gitu ya. Kemudian untuk memotong dari adanya droplet ini biar nggak masuk ke portal of entry, kembali lagi hand hygiene lagi, PPE yang benar, personal hygiene, jadi yaitu ya, jadi misalnya pulang dari luar langsung mandi seperti itu ya, kemudian pengobatan yang sifatnya kalau misalnya terjatuh gitu ya, langsung didesinfeksi misalnya menggunakan kayak betadine gitu ya, iodin gitu, sehingga lukanya jangan sampai muncul infeksi yang masuk melalui luka gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada pasien yang menggunakan kateter dan tubes, jadi NGT, dalam jangka waktu yang panjang, ketika itu tidak dipelihara dengan baik maintenance-nya, infeksi bisa masuk juga dari sana. Ya. Kemudian untuk mencegah, ya jangan sampai dari infeksi ini bisa masuk kepada host, itu tentu dengan imunisasi ya. Jadi dengan imunisasi, meningkatkan imunitas itu akan memberikan kekuatan ya untuk mencegah agar agen ini tidak menempel. Kemudian treatment of underlying disease, jadi pengobatan terapi dasar gitu. Ketika penyakitnya masih atau keluhannya itu masih baik,
sebaiknya segera ditangani gitu. Jangan sampai nanti terjadi komplikasi dan justru menurunkan imunitas dan akan beresiko gitu ya. Kemudian jaminan kesehatannya baik dan kita bisa melakukan edukasi yang baik kepada pasien. Gitu. Jadi ini untuk memutus mata rantai terjadinya infeksi. Oke, jadi untuk agen penyebab infeksi bisa dikatakan ada bakteri, ada virus, ada parasit, ya. Ini maksudnya fungi, ini salah diketiknya. Jadi yang umumnya terjadi, yang sering muncul infeksi bakteri itu biasanya kelompoknya Staphylococcus aureus, ya, Dorotheus mirabilis, E. coli, Pseudomonas. Nah, ini ketika kita lihat misalnya pada komunitas, pada puskesmas, ketika antibiotik tidak digunakan secara bijak, maka kelompok agen bakteri ini akan menjadi sangat kuat sekali, sangat beresiko resisten. Dan saat ini kalau kita boleh sharing, sebenarnya di rumah sakit juga mulai tidak sedikit gitu ya, kita menerima pasien-pasien dengan EBL, dengan MRSA, jadi bisa lihat gitu ya. Kemudian saat ini virus yang lagi ini ada COVID-19 gitu ya. Kemudian yang paling umum biasanya hepatitis B, hepatitis C, HIV. Ya. Makanya ini needle stick injury ini sangat kita harus perhatikan juga. Kemudian kalau dari parasit, ini biasanya nanti nempelnya melalui vektor dan lain-lain. Kemudian dari fungi ada candidiasis. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi kita bahas untuk transmisi ya. Transmisi dari infeksi. Jadi ada namanya kontak langsung. Jadi caranya dia nanti ya memang melalui lewat kontak langsung. Jadi sentuhan ketemu dengan sentuhan, orang dengan orang. Jadi nanti biasanya terjadi kalau kita memandikan pasien, menyentuh pasien. Ini siapa yang akan beresiko pada kelompok ini gitu. Ini biasanya teman-teman kita di keperawatan, teman-teman di kebidanan, atau misalnya keluarga pasien yang merawat orang sakit. Ini akan beresiko di sini. Kemudian lewat alat yang terkontaminasi gitu ya. Jadi misalnya ini secara tidak langsung, misalnya perawatnya habis pegang pasien satu ke pasien yang berikutnya tidak mengganti handscoon, atau bahkan ini yang memang saya lihat benar nyata, masih banyak alat suntik ini tidak diganti antar pasien, walaupun tidak antar pasien tapi antar suntikan tidak diganti. Jadi contohnya adalah saya melihat beberapa, saya masih melihat itu contoh sepuit untuk obat A itu masih bisa digunakan untuk sampai 3 hari ke depan. Nah, itu kan sangat tidak benar sekali itu. Kemudian cara pemberian dan penyiapan obatnya tidak menerapkan teknik aseptik. Nanti kita bahas sedikit ya tentang teknik aseptik dasar lagi. Gitu. Kemudian ada kontak dari droplet. Droplet itu apa gitu? Di dalam droplet itu ada mikroorganisme dari orang yang terinfeksi. Biasanya nempel-nempelnya melalui daerah dari area mukosa ya. Jadi misalnya kayak saliva gitu. Biasanya akan menular ketika bicara, batuk, bersin gitu ya, bahkan ketika kita melakukan suction atau bronkoskopi gitu. Jadi itu akan droplet ini muncul, bahkan beberapa ketika kita melakukan nebulizing itu juga ketika pasien itu terinfeksi virus, biasanya nanti bisa keluar bersama aerosolnya nanti. Jadi kalau aerosol ini lebih kecil gitu ya, jadi dia si agent ini ada bersama dengan udara, jadi ukurannya lebih kecil. Jadi umumnya memang virus gitu ya. Nah, kemudian dia akan masuk melalui portal of entry ya. Umumnya biasanya terhirup. Itulah pentingnya kita pakai masker. Kemudian ada vektor borne. Jadi ini menginfeksinya lewat vektor. Jadi misalnya dari nyamuk, dari lalat, tikus, kucing, serangga. Ini makanya kalau di pasien kes enggak boleh ada ini. Gitu ya. Kita harus benar-benar bisa melakukan pembatasan ini. Nah, contoh misalkan kalau kita di misalnya di sebuah rumah sakit atau di rawat inap atau di
di pus, apa ya, klinik ataupun puskesmas gitu ya. Kita tidak mengontrol lalat, misalnya pada musim hujan lalat cenderung muncul gitu ya. Kemudian dari food safety-nya kita udah benar, tapi lalatnya ini ketika misalnya pasiennya mungkin belum nafsu makan, tidak dilakukan wrapping ya, makanannya tidak ditutup plastik wrap atau ditutup apa, dikemas dengan cara yang tepat atau disajikan dengan cara yang tepat, kemudian lalat ini menempel, maka infeksi akan masuk dari sini. Kemudian common vehicle. Jadi misalnya dari bekas makanan pasien ya, alat makannya, kemudian bahkan kayak pintu bekas pasien yang apa ya, yang ataupun benda-benda yang sering dipegang oleh pasien, kalau pasien ketika dia kontak di sana bisa saja kan menempel di situ agen infeksi. Gitu. Oke, jadi saya sampaikan saja bahwa apoteker terkait dengan peran apoteker ya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi sebenarnya ini standar dari tahun 1998. Ada dari ASHP ya, jadi American Society of Pharmacists, Statement on the Pharmacist's Role in Infection Control. Kemudian kalau 2010 kemarin memang American Society of Pharmacists ini juga mengeluarkan juga sih. Tapi ditambah dengan Antimicrobial Stewardship Program gitu ya. Jadi and Pharmacist's Role in Infection Control gitu. Jadi seperti itu. Apa peranannya? Ini saya coba untuk gabungkan. Jadi antara ASHP versi 1998 dan 2010. Yang pertama, apoteker ini harus bisa berpartisipasi dalam komite pengendalian infeksi atau yang setara. Jadi PPI. Gitu ya. Jadi penting sekali di melibatkan apoteker untuk bisa masuk ke dalam ini. Kemudian kita memberikan saran ya yang kepada health system-nya ya, apakah itu dokternya, apakah itu dari keperawatannya ataupun dari misalnya dari laundry pun, bahkan CSSD, kita harus bisa memberikan saran pemilihan dan penggunaan antiseptik yang tepat, desinfektan yang bagus dan sterilan yang tepat gitu ya. Kapan sih pakai apa gitu ya. Jadi kita bisa sampaikan ini, memberikan saran agar adekuat gitu ya. Kemudian terkait poin selanjutnya terkait dengan SPU. Kita penting sekali, terutama ini untuk internalnya farmasi ya, kita harus punya kebijakan, prosedur, dan bagaimana kita mengendalikan mutu. Jadi produk farmasi kita itu untuk mencegah kontaminasi produk obat yang disiapkan dan dikeluarkan oleh IFRS. Jadi keluar dari instalasi farmasi rumah sakit ataupun dari apa ini, ruang farmasinya puskesmas ataupun dari klinik, ini sangat penting sekali. Bahkan apotek pun juga sebenarnya kita juga penting untuk melakukan. Tapi nanti kita bahas agak ke belakang ya. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan ini ya, preparation and handling of sterile products. Jadi terutama kalau untuk produk-produk yang memang dia steril sediaannya. Jadi sangat penting sekali kita bisa melakukan preparasi dan handlingnya ini dengan tepat. Jadi kita juga harus melakukan pembersihan secara berkala ya, kayak laminary airflow-nya, kemudian kayak misalnya compounding equipment ini, misalnya kalau di departemen produksinya rumah sakit, ini misalnya kayak mixernya gitu ya. Nah, pertanyaan untuk bersama-sama dalam hati aja dijawab, apakah kalau Bapak Ibu habis mencampur atau melakukan peracikan kapsul misalnya di apotek, farmasi kalau di puskesmas atau di klinik, bagaimana, apakah misalnya blender yang Anda pakai atau mortar stamper yang Anda pakai setiap penggantian satu racikan dengan racikan lain dilakukan pembersihan? Ini pertanyaan untuk dijawab sendiri saja, tidak perlu saya sampaikan. Bagaimana penetapan kebijakan ya, personel yang sesuai? Nah, apakah sudah ada kebijakan yang mengatur siapa dan kondisi yang bagaimana personel yang melakukan peracikan obat itu bisa melakukan gitu ya, atau boleh melakukan peracikan? Apakah misalnya meracik, maaf ya, misalnya meraciknya
habis makan gorengan gitu atau tidak bagi, atau bagaimana misalnya dalam kondisi sakit atau tetap disuruh meracik. Nah, ini juga kita perhatikan gitu. Kemudian kita harus mengutamakan kalau untuk produk steril itu yang single use ya, jadi single dose satu kali pakai kalau bisa. Jadi hindari sekali multi dose vial gitu ya, kecuali kita bisa melakukan apa ya pengerjaannya nanti untuk produk yang memang bentuk sediaannya multi dose vial ini kita kerjakan di lingkungan steril. Nah, nanti lingkungan steril ini kayak gimana kita bahasnya kebelakangan dan nanti mungkin lebih ke arah materinya Pak Kelvin nantinya. Kemudian kita bisa merekomendasikan kebijakan gitu ya, kayak penggantian IV catheter gitu ya, IV set, kemudian alat-alat yang seperti dressing, kemudian dan monitoring yang lain ya, ataupun misalnya needles dan lain-lain, itu kapan harus berganti, kapan harus dipelihara, itu kita juga penting sekali bisa merekomendasikan. Misalnya penggantian IV catheter dalam maksimal 72 jam, seperti itu, atau bagaimana. Bahkan kalau sebenarnya beberapa penelitian dalam kondisi-kondisi yang baik atau perawatan yang baik, IV catheter bisa bertahan sampai 96 jam. Nah, seperti itu. Nah, contohnya lagi misalnya kalau untuk administrasi set, terutama misalnya untuk produk nutrisi, nah itu bagaimana kebijakannya? Selama apakah masih boleh dipakai lagi atau cukup sekali memberikan misalnya parenteral nutrisinya sekali pakai atau enteral nutrisinya sekali pakai buang. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu, jadi berapa masih menggunakan itu masih kemudian setelah misalnya dengan administrasi set yang sama kemudian dilanjutkan saja gitu ya, itu kurang benar. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain ataupun komite ya yang nantinya akan bertanggung jawab bagaimana kita memilih apa ya device, memilih alkesnya. Jadi misalnya kayak IV catheter nanti mau pakai bahan apa gitu ya. Misalnya apakah mau pilih teflon gitu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Ada PE, ada FFP, ada FEP, ada poliuretan, mana yang terbaik kan gitu. Itu juga ada studinya. Kemudian merekomendasikan pelabelan yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita memang harus punya dapat produk steril yang sifatnya multi dose vial, ya kita harus punya pelabelan yang tepat dan kita harus perhatikan sekali bahwa kapan beyond use date-nya. Gitu ya. Contohnya misalnya yang paling sering saat ini di era COVID ini heparin. Heparin ini dia memang memiliki preservatif yang membuat dia stabil sampai dengan 28 hari. Tapi coba dibaca lagi bahwa pengambilannya atau manipulasi yang dilakukan itu harus menerapkan prinsip aseptik agar bisa mencapai 28 hari. Penyimpanannya juga bagaimana? Pertanyaannya, apakah kita sudah memperhatikan sampai di sana, gitu ya. Misalnya kalau heparinnya sudah sampai di ruangan pasien atau di bangsal, gitu ya. Terutama kalau bangsal isolasi, tidak semua teman-teman apoteker ini mau masuk. Nah, apakah pertanyaannya setelah misalnya diambil dari vial itu, bagaimana setelahnya? Disimpannya bagaimana? Bagaimana penyiapannya dan bagaimana? Nah, jangan sampai misalnya pasiennya kalau dulu kan masih ada sih, ibaratnya masih suspek sebelum PCR tegak ya. Nah, setelah dirawat di situ malah jadi positif gitu. Jadi masih suspek terus jadi positif gitu. Karena apa? Ya karena mungkin ya proses penyimpanannya ataupun penyiapannya yang di ruangan itu tidak dilakukan dengan aseptik, prinsip aseptik. Kemudian kita harus bisa apa ya mendorong ke manajemen gitu, terutama untuk teman-teman kita yang memang akan apa berkontak langsung dengan pasien gitu. Kemudian kalaupun memang harus ada masyarakat yang terdampak, jadi
masyarakat sekitar rumah sakit, puskesmas gitu ya. Misalnya, ini contoh ya, bilangnya ruang isolasi gitu, tapi dikasih blowernya ke keluar nyedotnya itu ductingnya ke sebelah rumah sakit. Jadi ternyata di situ pos kampling atau tempat nongkrongnya orang-orang atau tempat ruang tunggu keluarga pasien gitu. Jadi itu dosa banget. Jadi misalnya itu di situ ada pasien TB yang di luar itu tidak positif TB, terus besoknya ternyata bisa jadi TBC, itu kan bisa jadi seperti itu ya. Kemudian kita juga harus ada screening berkala, terutama untuk teman-teman kita, untuk staff-staffnya gitu ya. Apa? Jadi ada general check up secara berkala. Ini sangat jarang sekali dilakukan gitu ya di negara kita. Tapi ini sangat penting sekali gitu. Dan mulai dirasakan saat ini ketika banyak sejawat kita, kolega-kolega kita mulai bertumbangan. Gitu ya. Karena apa? Ternyata ya kerja tipes gitu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Kemudian menganjurkan penerapan kewaspadaan infeksi secara menyeluruh dan seragam oleh semua petugas kesehatan dan pasien. Jadi jangan sampai itu kan tugasnya promosi kesehatan. Itu tugasnya kalau di puskesmas bagiannya UKM. Gitu. Tidak bisa. Jadi siapapun yang bertugas di tempat itu, kita harus bisa mengedukasi pasien. Ya, kalau sekarang bu maskernya ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengedukasi pasien secara menyeluruh gitu ya. Bagaimana resiko-resiko infeksi itu bisa muncul gitu. Edukasi cuci tangan, edukasi apa nih itu harus terus. Ini baru-baru saja ini karena pandemi gitu. Tapi dari tahun 98 sampai sekarang ya baru karena pandemi ini kita bisa mulai melakukan ini. Kemudian penggantian selang ventilator, kemudian kayak NGT itu juga harus diganti secara berkala ya, karena di sana nanti bisa muncul tumbuhnya bakteri. Kalau kateter tidak kita ganti, resiko kauti ya, jadi akan menginfeksi pada daerah urinary tract infection gitu ya, akan menyebabkan arah ke sana. Kalau NGT berarti kan kita sebenarnya memberikan akses masuk dari port of entry-nya langsung dari luar untuk masuk ke dalam perut ya. Ketika kita tidak melakukan prosedur flush yang baik, maka ya bisa jadi kan itu bekas makanan akan menjadi tumbuhnya bakteri dan lain-lain di sana. Kemudian kita harus kolaborasi ya. Jadi bagaimana melakukan risk assessment gitu. Kalau misalnya sampai sakit bagaimana terapinya, kemudian kita harus bisa memantaunya, terutama pada pasien-pasien ataupun teman-teman kita ya, petugas kesehatan ini yang habis kontak dengan orang yang risiko penyakit menular. Jadi pada area bangsal isolasi ini kita harus bisa lebih aware gitu ya terkait gitu. Kemudian kita juga promosi ya, bagaimana sih kewaspadaan infeksi gitu ya. Jadi pada petugas kesehatan yang merawat pasien, pasiennya sendiri, dan mungkin keluarga pasien yang menunggu gitu. Jangan sampai dari keluarga yang awalnya sehat menunggu, kemudian mereka juga ikut sakit. Kemudian jangan sampai ada namanya HAIS, gitu ya, Healthcare Associated Infection gitu ya. Jadi surgical site infection ini infeksi daerah operasi. Kemudian catheter associated bloodstream infection ini karena ini akan memberikan infeksi yang sistemik ya. Karena terjadinya infeksi pada area catheter vena. Kemudian kauti ya, catheter associated urinary tract infection. Ya bagaimana kita perawatan terkait Foley catheter dan lain-lain, kita juga harus bisa bantu. Kemudian VAP, ventilator associated pneumonia. Jadi yang perlu kita perhatikan juga, pasien awal masuk tidak ada pneumonia, lah masuk 3 hari kok nggak ada gambaran pneumonia. Nah, kita perlu
perlu merefleksi diri. Ada apa dengan sistem PPI-nya kita? Apakah sudah adekuat atau belum? Oke, kita masuk agak ke farmasi gitu ya. Kita agak sering-sering dengan mulai akhir-akhir ini mulai mendengar bahasa beyond use date, beyond use date, beyond use date. Jadi apa sih beyond use date gitu kan? Jadi kalau katanya USP ini kan terkait dengan CSP, jadi compounded sterile preparation, dan CNSP, compounded non-sterile preparation. Nah, saat ini mungkin kita hanya yang kita fokuskan hanya yang sterilnya aja. Yang CNSP-nya ini enggak terlalu kita perhatikan, atau mungkin yang sekarang ini beyond use date-nya sedang digalak-galakkan yang CNSP ini ya. Oh, kalau sirup non rekonstitusi 14 hari setelah dibuka. Kalau direkonstitusi lihat brosurnya. Kalau produk racikan 25% dari expired date, seperti itu dan seterusnya gitu ya. Kita diskusi lebih lanjut ya ke belakangnya. Oke, standar yang kita pakai ini ya, ada USP 795, pharmaceutical compounding non-sterile preparation. Kemudian kalau untuk yang steril kita pakai yang USP 797. Mohon maaf, bisa di-mute. Oke, terima kasih. Kemudian kalau untuk produk yang beresiko hazard gitu ya, itu kita pakai USP 800. Untuk radiofarmasi pakainya USP 825 gitu. Tapi kita nggak bahas terlalu dalam untuk yang 800 dan 825. Hari ini kita cuma bicara yang 795 sama 797 dulu ya. Oke, nah ini ya tadi kita sampaikan ya. Jadi kalau untuk non aqueous formulation gitu ya, ini disebutkan itu kalau dari awalnya dari ED-nya kurang dari 6 bulan maka sama gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini sudah ada di sini, tapi kita harus, penting sekali, kenapa sih kok harus kita tentukan beyond use date gitu ya. Karena ketika kita menyiapkan obat itu bisa jadi terjadi ini ya, ada bakteri, ada kontaminasi dari yeast itu, jamur atau dari apapun itu, jadi produk yang tidak kita inginkan, sehingga kontaminan ini juga nggak baik. Kemudian kita harus perhatikan disclaimer-nya. Jadi setelah kita menentukan yang tadi ya, misalnya multi dose yang tablet ya, yang botolan itu, yang botolan curah, yang satu tablet bisa isi 250, isi 100 gitu ya. Kan yang bilangnya setelah, kalau expired date-nya kurang dari 6 bulan, kita ngikutin sesuai dengan itu. Kalau lebih dari 6 bulan, maka kita pakainya 6 bulan setelah dibuka. Tapi kita lihat dulu. Ya. Atau kalau yang produk racikan, kita harus melihat expired date-nya dulu, apa bahan peraciknya. Ya. Setelah bahan peraciknya kita lihat, mana expired date yang paling dekat. Ya, kalau yang paling dekat itu kurang dari 6 bulan, kita pakai yang itu. Gitu kan. Sudah ada itu. Jadi yang sering kita IO kan. Tapi kita lihat dulu. Apakah Bapak Ibu ketika meracik itu sudah melakukan ini, gitu. Jadi membatasi siapa yang akan meracik nanti. Apakah personal hygiene-nya sudah dilakukan dengan benar, gitu ya? Apakah dia sedang kondisi sakit? Apakah dia menggunakan APD yang tepat? Apakah melakukan cuci tangan sebelum meracik? Kemudian ketika mencampur itu antar produk satu dengan produk yang lainnya, apakah alatnya dibersihkan dulu? Apakah bagaimana? Apakah sudah dilakukan itu? Kemudian, apakah ruangnya sudah didesain untuk non-sterile compounding? Jadi ruang peracikannya Bapak Ibu, ruang tempatnya apoteknya jenengan, ataupun puskesmasnya jenengan, ruang farmasinya ataupun ruang rawat jalannya Bapak Ibu kalau masih dilakukan peracikan di sana, apakah sudah standar dengan USP 795 ini? Gitu ya.
Kemudian ini ya, must be well light. Jadi pencahayaannya juga harus baik, dan ini apakah pembersihannya ini dilakukan dengan baik. Kemudian sanitasinya bagaimana gitu ya. Itu juga bagaimana. Kemudian lantainya, apakah barangkali masih ada yang menggunakan karpet, tapi jarang sekali saat ini, gitu ya. Atau lantainya porselen, di sela-sela porselennya itu kan ada kayak nut, gitu ya. Itu bisa menyerap partikel di sana. Kemudian area yang kita gunakan untuk meracik, ya, meja kerjanya kita itu terbuat dari apa? Apakah dia tahan kalau kita berikan sanitizing agent atau menggunakan desinfektan, apakah lapisannya tidak mengelupas atau bagaimana. Nah, ini kita juga pertimbangkan juga, sehingga nanti ketika kita akan bekerja, kita akan baik juga. Kemudian masalah pelabelan, kemudian penyimpanannya, jadi kemasannya itu bagaimana, nanti kita juga harus pertimbangkan juga sampai produknya jadi bagaimana kemasnya. Kemudian ruangan yang kita pakai itu apakah sudah didesain untuk terjadinya ini cross contamination. Jadi contoh ya, Bapak Ibu melakukan peracikan peracikan obat batuk. Kemudian habis itu mengerjakan ada resep lagi racikan obat saraf, kemudian dapat lagi racikan obat anak dengan komponen-komponen yang berbeda-berbeda itu. Pertanyaannya, apakah ada resiko cross-contamination di situ? Nah, kita jawab sendiri. Kemudian ini ya, ada master formulation record. Jadi ketika kita akan mengerjakan itu, ada penting sekali, ada masternya. Jadi saya yang melihat ada beberapa rumah sakit yang sudah melakukan ini. Jadi di rawat jalan diupayakan tidak melakukan kegiatan peracikan atau pencampuran. Sehingga misalnya ada dokter yang memiliki request untuk formula-formula tertentu atau memang tidak ada produksinya, itu diajukan kepada farmasi melalui KRT misalnya. Kemudian akan kita pelajari sebagai seorang apoteker, kita periksa kompatibilitas antar bahannya, kemudian bagaimana stabilitasnya, dan lain-lain. Kemudian kita kerjakan di unit produksi non-steril, ya, dengan standar non-steril. Nah, kalau kita mengerjakan resep yang ibaratnya tidak baku, contoh misalnya ketika kemarin saya menjadi juri lomba kompetensi siswa SMK itu, saya melihat banyak sekali contoh-contoh peresepan yang kompatibilitas antar bahannya itu tidak baik gitu. Kemudian bagaimana menyiasatinya gitu. Contoh misalnya ada obat yang dia akan stabil dalam kondisi asal, kemudian atas alasannya mungkin atas permintaan dokter minta dicampur bersama antasida yang kondisinya basah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Apakah dikerjakan saja, dikapsulkan jadi satu, dan lain-lain? Nah, itu juga kita pertimbangkan. Jadi ketika nanti dia tidak stabil, dari aspek degradasi kandungannya akan turun. Kemudian kalau memang di dalam produk itu ada preservatif pengawet, bisa jadi juga turun. Bisa jadi juga akan bisa memicu timbulnya mikroba dan lain-lain, ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita akan melakukan peracikan non-steril, ya, perlu kita perhatikan sekali, baik atau tidak. Gitu. Nah, kalau terkait dengan USP 797, ini ya, apoteker harus bisa mengikuti prosedur dari USP untuk mencegah terjadinya hal-hal berikut ini, gitu ya. Jadi ada kontaminasi mikroba, paparan endotoksin bakteri berlebih, kemudian variabilitas dari kekuatan dosisnya, ya. Karena kalau di ruangan, kalau kita kerjakan secara apa ini, secara tersentral, memang kita variabilitas ini akan lebih berkurang. Jadi ketepatan dosisnya itu akan lebih kita perhatikan.
Karena ketika kita misalnya mengerjakan produk rekonstitusi, banyak yang tidak mengetahui namanya displacement value, gitu, angka perpindahan, gitu. Sehingga kadang-kadang masih di ruangan itu teman-teman kolega kita yang mengerjakan itu tanpa protokol dari farmasi, jadi dengan pelarut yang kira-kira WFI, yang kira-kira Bismillahirrahmanirrahim 10 mili yang ketiga. Jadi dengan seperti itu, tanpa protokol yang baku. Kemudian bisa jadi resiko kontaminasi ya, dari kimia maupun fisik yang tidak disengaja. Ya itu tadi, apakah teman-teman kita yang melakukan penyiapan di ruangan, teman-teman kolega kita itu, mereka menerapkan teknik aseptik dalam menyiapkannya gitu. Ataupun misalnya mereka menggunakan handscoon yang powder. Apakah kita tidak memperhatikan bahwa kalau dari powder itu bisa masuk ke dalam produk steril itu dan menjadi resiko emboli. Kemudian bagaimana kalau pasien itu alergi latex misalnya seperti itu. Dan ternyata powdernya itu, handscoon-nya berbahan natural latex. Dan lateksnya mengkontaminasi dalam bentuk powder seperti itu. Walaupun memang starch yang biasa digunakan untuk handscoon itu memang umumnya tepung jagung gitu. Cuman kita harus pertimbangkan itu juga. Kemudian menghindarkan dari kualitas bahan akhir ya, maksudnya nanti produk jadinya itu kualitasnya jadi tidak standar kalau tidak kita terapkan dengan baik. Kalau kita kerjakan secara tersentral, ini akan lebih standar kan? Gitu. Jadi ada, karena untuk produk sebelum bisa kita distribusikan ke ruangan, ada quality assurance-nya, gitu ya. Jadi kita ada penilaian akhirnya layak atau tidak, apa yang harus diperhatikan dan cuman kita tidak bahas terlalu dalam di sana. Oke. Sekilas saja, jadi prinsipnya teknik aseptik itu ada 4 elemen ini untuk mencapai kondisi aseptik. Kita butuh ruang kondisi khusus negatif atau positif pressure, gitu ya. Ataupun kalaupun kita tidak bisa mendapatkan tekanan negatif positif pressure, setidaknya terpisah fungsinya daripada yang lain. Pertanyaannya, apakah tempat penyiapan obat injeksi di pasien kes bapak ibu misalnya dilakukan di mana? Apakah sudah terpisah? Apakah di tempat itu ada rekam medik? Apakah di situ misalnya kolega kita atau mungkin saudara masih makan dan minum di tempat itu? Gitu ya, kita juga pertimbangkan itu ya. Gitu. Kemudian apakah ada berkas-berkas, apakah kemudian ada kardus-kardus, atau mungkin ada alat tulis yang terlalu berlebihan ya. Apakah di ruangan tempat menyiapkan obat injeksi itu, di ruangan itu dilakukan di mana ataupun di IGD bagaimana ya. Kemudian ada namanya aseptic no touch technique ya. Jadi harus memahami area-area vital yang tidak boleh, yang harus sifatnya memang no touch gitu ya, yang sifatnya tidak boleh disentuh. Mana vital areanya dari spet, mana vital areanya dari vial, mana vital areanya. Ya harus paham. Pertanyaannya, apakah sudah kita pahami teman-teman kita? Atau kalau dari apotekernya sudah paham, apakah kita sudah memahamkan kolega kita? Bagaimana kalau produk vial? Bagaimana mematahkan ampul? Bagaimana memegang spuit? Bagaimana mengambil obat dari vial, bagaimana mengambil obat dari ampul, kemudian bagaimana prosedur flushing gitu ya. Prosedur flushing ini juga saya lihat juga banyak sekali tidak dilaksanakan. Tapi penelitiannya juga sangat terbatas. Nanti mungkin kesempatan berikutnya kita bicara tentang flushing teknik. Karena ini juga ada penelitian juga sangat sedikit sekali. 2019 dilakukan di Brasil dan saya lupa satu negara lagi. Mereka dua negara melakukan penelitian bersama menilai perilaku dari perawat yang menyiapkan atau memberikan
obat injeksi. Ternyata prosedur flushnya tidak dilakukan dengan baik, padahal prosedur flush itu dapat mempertahankan stabilitas dari patensi dari IV catheter atau vascular access device, ataupun kalau yaitu ada penggunaan nasogastric tube gitu ya. Kemudian itu akan mengurangi resiko tumbuh terjadinya impatensi gitu. Jadi karena memang terjadi infeksi maka akhirnya harus dilepas. Itu menjadi dikatakan tidak paten gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Apa bisa di-mute? Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian alat yang kita gunakan wajib steril. Kalaupun tidak disposable, setidaknya prosedur reuse-nya ini benar-benar adekuat. Apakah CSSD-nya, sudah benar-benar melakukan prosedur sterilnya dengan tepat dan lain-lain. Makanya di sini kenapa produk disposable akan lebih diprioritaskan daripada produk reuse, karena kita belum tahu apakah pasienkes tersebut sudah paham prosedur untuk melakukan sterilisasi. Seperti itu. Kemudian desinfeksi, ya. Desinfeksinya harus adekuat. Itu. Jadi apakah ini sudah dilakukan semuanya? Jadi misalnya akan melakukan misalnya pemberian obat melalui injection port gitu ya. Apakah sudah di-swab injection portnya? Seperti itu. Kemudian akan memberikan mengambil obat dari vial, apakah tutup vialnya sudah yang septum vial, membran vialnya ini sudah di-swab dengan alcohol swab, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bahas lebih banyak lagi. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi pertama apa sih yang harus kita perhatikan lagi kalau katanya USP 797? Karyawan harus dilatih teknik aseptik ya sebelum melakukan penyiapan dan memberikan obat. Jadi yang memberikan obat ini siapa? Ini perawat. Nah, gitu ya. Kita juga harus bisa melakukan pelatihan aseptik teknik kepada teman-teman kolega kita. Nah, dalam revisi USP yang 2019 bulan November itu lebih spesifik. Siapapun yang terlibat dalam pemberian obat itu disebut technician gitu ya, farmasi technician jadi TTK, kemudian farmasis, kemudian nurses, midwife, veteriner itu juga muncul di sana, physician doctor, kemudian anestesiologi dan lebih spesifik. Jadi dimunculkan. Kalau yang sebelum versi 2019 munculnya adalah perawat, TTK dan apoteker serta dokter yang memberikan injeksi. Nah, yang revisi 2019 kemarin bahkan dentistry, jadi dokter gigi pun juga harus yang siapapun yang melakukan penyiapan obat injeksi harus benar-benar paham teknik aseptik. Kemudian kita harus bisa membatasi, ini kesimpulannya, jadi membatasi anggota staf kita atau karyawan yang menunjukkan gejala-gejala infeksi. Ini jangan disuruh masuk, jangan disuruh dinas, jangan disuruh menyiapkan obat injeksi ataupun obat non-steril yang lain atau meracik gitu ya kalau diproduksi. Ini nggak boleh karena nanti dia beresiko untuk mengkontaminasi. Gitu ya. Terkait dengan beyond use date obat injeksi ya. Single dose vial ini cukup 1 jam. Gitu ya. Jadi jangan kita berpikir dimasukkan di kulkas, ditutup dengan isolasi, kemudian dimasukkan ke dalam spuit, ditutup capnya gitu aja, kemudian dimasukkan di kulkas, itu bisa menyelesaikan, bisa memperpanjang beyond use date. Tidak, kita ambil saja bahwa menurut USP 797 setelah dibuka dari kemasannya maka 1 jam. Kalau kita lakukan itu di luar lingkungan ISO kelas 5 dan 6 jam, tapi sebenarnya kalau yang 2019 ini berkatanya 4 jam.
Jadi kalau kita melihat, maka kita, mana yang kita bisa pakai, kita pakainya adalah National Patient Safety Agency Risk Rating. Ya. Jadi ketika resiko itu bisa kita kecilkan, kita ambil yang kecil. Jadi ketika misalkan dia bilang 6 jam, kemudian kita membuat kebijakan 4 jam, mana yang bisa kita ambil resikonya lebih rendah adalah yang 4 jam. Bahkan yang paling aman, jadi ketika bisa dikatakan immediately itu adalah 1 jam. Sudah selesai. Tidak tanpa debat. Gitu ya. Jadi cukup itu saja. Nah, kemudian lingkungan ISO kelas 5. Lingkungan ISO kelas 5 ini tidak akan bisa kita capai dengan Anda membeli BSC laminari airflow tanpa disertai dengan ruangan HVAC standar ISO 14644 atau tidak ada pembuktian jumlah partikelnya sehingga bisa mengatakan ISO kelas 5. Jadi ada yang berpendapat misalnya hanya dengan membeli laminari airflow saja tanpa menyiapkan ruangan yang sesuai, kemudian dikatakan beyond use date-nya bisa sampai berhari-hari. Itu sangat beresiko sekali, Bapak Ibu. Jangan ya. Jadi seperti itu. Kemudian multi-dose file, gitu ya. Ini sebenarnya multi-dose file ini. Kemudian ini memang rata-rata memang dikatakan 28 hari setelah penggunaan awal ya. Makanya harus kita berikan label yang tepat kapan kita bukanya ya, atau injeksi pertama. Dan kita harus perhatikan gitu ya, setelah lewat dari tanggal itu tidak boleh disimpan dan diberikan lagi. Tapi kembali lagi, bagaimana standar penyimpanan yang Anda lakukan setelah prosedurnya gitu ya. Nah, untuk produk yang direkonstitusi kita harus melakukan menggunakan pelarut yang steril gitu ya. Harus dilakukan dengan hati-hati. Nah ini ya, jika cairan akan disuntikan melalui membran vial atau mengambil obat dari vial, membran harus didesinfeksi dulu sebelum ditusuk oleh obat, oleh needles gitu ya. Pertanyaannya, heparin yang ada di ruangannya yang di oleh teman-teman itu bagaimana? Apakah terbuka? Apakah dilakukan swab teratur setiap mengambil? Atau bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai sendiri. Bahkan yang masih saya sering temui misalnya pasien anak aktifnya 250 mg misalnya ceftriaxone gitu. Direkonstitusikan dari yang ceftriaxone 1 gram. Diambilnya tidak mempertimbangkan displacement value, ya saya lepas dari itu. Diambil kemudian sisanya disimpan. Ya kadang ada yang dimasukkan kulkas, ada yang ditutup pakai plester coklat, ada yang ditutup apa gitu ya. Jadi atau mungkin hanya diletakkan begitu saja. Nah, itu masih ada, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan kita saling belajar dan saling memperbaiki ya. Itu ya tidak bisa gitu ya. Kemudian speed dan needle itu harus steril dan sekali pakai, valid no debat, tanpa debat sudah gitu ya. Karena itu. Kemudian bagaimana prosedur pelabelan, penanggalan dan penyimpanan produk steril? Kita kadang-kadang hanya memberikan etiket saja atau memberikan apa tanpa kita sertai bagaimana pelabelan yang tepat. Contoh misalnya untuk mengenali antara produk infus yang mengandung obat yang sudah direkonstitusi di dalamnya, itu bagaimana membedakannya? Gitu. Rata-rata hanya mungkin ada ditulis dengan spidol. Jarang sekali yang memberikan etiket gitu ya untuk di Indonesia. Kemudian kita juga harus bisa tracing-nya gitu. Kalau misalnya obat yang kita gunakan ini, obat injeksi yang kita gunakan ke pasien ini masuk kategori recall, bagaimana? Kita bisa tahu nggak itu recall-nya kemana? Nah, ini kalau di luar negeri ini dari tahun 98 sudah dibilangin, apa sudah dibahas seperti ini, sudah dipikirkan. Kita 2021, ini kita sudah membentuk calon apoteker baru itu sudah dari 98 ke 2021. Kemudian area penyiapan obat harus dijaga kebersihannya, kan? Makanan tidak boleh dikonsumsi di area di mana compounding steril preparation ini dilakukan. Definisi clean room atau kamar bersih itu beda dengan ruang ISO kelas 5 ya. Itu bagaimana? Jadi
harus bebas dari debu yang terlihat, aksesnya harus terbatas, dan kebijakan yang lainnya harus diprioritaskan. Paling tidak, setidaknya kita bisa merujuk dari USP 795 atau pakai standar CPOB, bisa bagus banget itu kalau CPOB. Karena di yang saya tahu di Indonesia cuma satu yang sudah rumah sakit yang sudah terakreditasi apa tersertifikat CPOB. Ya. Luar biasa kalau. Cuman kita harus punya arah, harus melaksanakan. Kemudian ini personel yang menyiapkan obat. Maaf, ya. Bapak Apoteker Anda, waktu 5 menit lagi ya. Oke, habis. Ini udah. Ya, terima kasih. Jadi APD yang kita gunakan itu juga harus apa, harus tepat gitu ya ketika nanti melakukan penyiapan ini gitu. Jangan sampai teman-teman misalnya maaf ya, jadi menggunakan seragam yang cantik atau pakai, maaf ya kalau yang PNS ini di puskesmas hari apa sampai hari apa pakainya baju keki, yang kemarin pakai keki besoknya pakai keki lagi nggak dicuci kan gitu, terus misalnya besoknya pakai batik atau bagaimana, itu menggunakan pakaian yang sama gitu. Jadi setelah dari luar kena debu, kena apa anu kendaraan, duduk-duduk di warung atau mungkin habis pulang kerja terus nongkrong di kafe gitu kan. Di situ kan tadi ya jadi agent infeksi tadi bisa nempel di mana-mana kan. Kemudian setelah itu dia masuk ke ruang anu dia menyiapkan obat misalkan gitu. Atau dia baru berangkat gitu kan, terus make up-nya on gitu, terus perhiasannya luar biasa gitu ya. Kemudian dia melakukan penyiapan-penyiapan yang gitu. Gitu. Kita juga harus memperhatikan bagaimana APD-nya kalau akan menyiapkan ini gitu ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa obat injeksi ini juga sangat penting sekali gitu ya. Kemudian kita pastikan maka caranya Bapak Ibu kita mungkin IAI bisa mengadakan boleh di mute dulu. Oke. Kemudian kompetensinya kita juga harus ada gitu bahwa benar-benar harus divalidasi siapa-siapa yang menyiapkan itu. Dia harus benar-benar kita latih gitu ya. Kemudian hand hygiene-nya harus benar gitu ya. Kemudian mereka yang tidak punya luka terbuka, nanah atau ini ya kulit pecah-pecah, sedang batuk, sedang ispa gitu ya. Kemudian kalau untuk penyiapan untuk yang sifatnya seperti kemoterapi ya ini pasti terpusat di ruang farmasi, tidak lain tidak bukan pasti itu. Gitu ya. Kemudian apoteker harus memastikan bahwa obat yang ditangani dan disimpan dengan tepat di seluruh pasien kes. Jadi harus dipastikan penyimpanan obat di ruangan ya, di gudang, di ruang farmasi. Nah, kadang kita hanya memperhatikan penyimpanannya di gudang saja dan di area UDPF, unit distribusi perbekalan farmasi saja. Tapi kita tidak memperhatikan setelah masuk ke ruangan bagaimana nanti kita ruang khusus obat misalnya seperti itu di sana suhunya terjaga tidak, kemudian penempatannya bagaimana. Itu bagaimana? Itu juga sangat penting sekali. Kemudian bagaimana standar penyimpanannya dari pabrikan sudah ada gitu ya. Kemudian ini ya, setiap produk yang disiapkan steril apa compounding sterile preparation itu harus ada beyond, ada label beyond use date-nya kalau memang dia memang. Tapi kalau misalnya tidak ada bagaimana? Ada kebijakannya boleh tidak dilabelin tapi sifatnya memang harus immediately use. Gitu ya. Jadi kebijakan pelabelan itu yang bagaimana kita tidak bahas hari ini gitu ya. Termasuk jadi ya seperti ini kayak catatan suhu gitu. Jadi paling penting peranan apoteker apa, mencatat suhu dan kelembapan. Itu yang paling sering kita lakukan sekarang. Gitu ya. Kemudian tetapkan strategi ini ya, antimikrobial stewardship program. Jangan sampai kita melahirkan strain mikroorganisme yang resisten. Sehingga nanti kita akan lebih repot di kemudian hari gitu ya. Apoteker harus bisa mendidik, melatih petugas kesehatan untuk membantu meminimalisasi ya, terjadinya efek samping obat ya, adverse drug reaction gitu ya. Dan bagaimana interaksi. Nah, interaksi ini kita kalau Bapak Ibu beberapa saat yang lalu mengikuti materi saya, kita sempat bicara juga terkait dengan kompatibilitas, jadi interaksi farmasetis gitu ya.
kapan dan lain-lain, atau mungkin bisa melihat di YouTube-nya Apoteker Peduli AMR, ada rekamannya, atau bisa melihat juga di IAI Kota Batu ya, Ikatan Apoteker Kota Batu tahun 2020 yang lalu. Itu bagaimana kita gambaran obat injeksi itu bagaimana sih? Gitu. Kita bahas lebih dalam ketika di Batu. Kemudian di dalam PPI itu harus ada wakil dari apotekernya. Gitu. Jadi apotek dari farmasi ini juga harus bisa memberikan kontribusi gitu ya. Dan seorang apoteker yang ibaratnya ASP ya, Antimicrobial Stewardship Program, ini harus dilatih gitu ya. Jadi nanti harus tersertifikat bagaimana menata gunakan antimikrobial yang tepat dan lain-lain. Ini seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Sifatnya saya hanya sharing aja ya diskusi hari ini. Untuknya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon izin untuk bisa melakukan follow Instagram saya gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan monggo saya membuka, mungkin walaupun tidak fast respon, ini nomor WA saya, boleh dihubungi. Untuk Facebook saya ada di sini ya. Terima kasih. Mungkin gitu Kakak Nadia. Cukup dari saya. Ya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Apoteker Angga, atas pemaparannya dari materi yang sungguh sangat luar biasa dan insya Allah ini sungguh sangat bermanfaat. Keren banget ya teman-teman, ternyata materi terkait pharmacist role in infection prevention of control in healthcare setting itu apa, tema yang pagi ini tuh sungguh sangat menambah wawasan kita, khususnya sebagai apoteker yang aktif ikut serta di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang akhirnya kita menjadi tahu apa saja sih peran penting apoteker dalam pengendalian infeksi di pelayanan kesehatan. Dari pembuatan apa tadi kayak SOP yang baik seperti apa. Misalnya tadi petugas yang melakukan puyer, apakah itu sudah terjamin seragamnya tidak terkena paparan polusi di luar atau tidak dalam keadaan batuk, flu atau penyakit menular lainnya. Terus personal hygiene-nya apakah sudah baik? Apakah sebelum memuyer sudah melakukan cuci tangan 6 langkah? Terus alat racikannya apa? Sudah dicuci setiap per pasien? Terus misal tadi yang dikatakan seperti Beyond Use Date pun, apakah informasi seperti misalnya obat tetes mata, informasi dari farmasis kepada petugas atau kepada pasien, apakah sudah diinfokan kalau 30 hari saja setelah dibuka? Terus banyak ya, banyak peran, dan akhirnya kita jadi mengevaluasi diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan ini semua di pelayanan kesehatan kita gitu. Dari apa tadi karyawannya sudah harus dilatih semua kayak gitu. Semoga dengan adanya materi tadi gitu, kita sebagai apoteker di pelayanan kesehatan bisa meningkatkan kualitas kompetensi kita untuk pengendalian infeksi menjadi lebih baik untuk menurunkan angka resistensi di Indonesia bahkan dunia. Amin. Ini juga pemateri kedua, ini nggak kalah hebat gitu ya dari pemateri pertama. Jadi sesi berikutnya adalah pemaparan materi kedua dengan pembicara Bapak Kelvin Aradani, Sarjana Komunikasi. Ya, coba saya izin menyampaikan CV beliau. Ya, Bapak Kasin ini alumni BINUS University tahun 2006 sampai 2010, kemudian pendidikan sempat ke International Language Class di Jinan University, terus untuk pengalaman 5 tahun terakhir jadi ikut webinar ya, seminar, terus sempat jadi moderator sehat dan aman dengan ruang dispensing ideal untuk webinar ESCO. Beliau merupakan sales and marketing dari Four Hospital untuk rumah sakit dan laboratorium handling company product line dari PT ESCO Utama.
Kak, CV-nya belum kelihatan. Oh. Itu sudah saya bacakan nanti. Selanjutnya Kak Kevin bisa langsung. Ya, ya, enggak apa-apa, langsung aja. Memperkenalkan diri ya. Siap. Ya, ya, ya. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga belum lelah. Siap. Sebentar, saya coba. Oke, mungkin saya mulai saja supaya tidak terlalu lama. Mungkin nanti kita akan lebih banyak membahas di sesi diskusi aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Calvin. Saya dari PT SO Utama di Jakarta. Tapi sebetulnya saya aslinya juga dari Malang. Jadi mohon maaf kalau misalkan ya selama ini di Jakarta, tapi medoknya juga nggak bisa hilang gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail dari penjelasan Apoteker Angga tadi, di mana tadi penjelasannya sudah sangat luar biasa. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai peralatan dan ruangan, gitu ya. Nah, mungkin bisa tolong dikonfirmasi karena dia apakah layarnya sudah terlihat ya? Sudah ya, oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat atau join ke acara atau webinar saya berusaha sebisa mungkin untuk membuat sebuah presentasi yang tidak membosankan, seperti itu ya, supaya apalagi dengan kondisi yang siang seperti ini, mungkin teman-teman udah capek, di kondisi lingkungan teman-teman sudah bosan gitu ya, jadi saya mencoba sesuatu yang baru. Siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Dr. Enesco. Dr. Enesco itu adalah maskot Esco. Jadi kalau misalkan melihat yang seperti ini, nah itu adalah Dr. Enesco, maskot dari kami. Siang hari ini saya mau menjelaskan sebetulnya tidak banyak. Jadi saya awali dulu dari tadi perkenalan sedikit, kemudian topik, kemudian dari konklusinya nanti apa, seperti itu. Nah, mungkin perkenalan sedikit, Esco itu adalah sebuah brand global. Kami sudah 43 tahun berdiri secara internasional, jadi tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Jakarta, tetapi kami sudah berada di pasaran, di market itu secara internasional. Jadi mungkin saja unit yang teman-teman gunakan, kalau misalkan sudah menggunakan Esco, itu unitnya mungkin sudah digunakan juga di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar negeri. Karena kami sendiri secara internasional itu, kalau boleh saya sebut seperti di US, UK, Afrika pun juga semuanya sudah menggunakan Esco. Nah, Esco sendiri itu headquarter kami di Singapura, dekat dari Indonesia. Kemudian kantor utama kami di Indonesia itu berada di Tangerang. Jadi kalau misalkan teman-teman main ke Tangerang, ke BSD, yuk mampir ke sini, nanti kita jalan-jalan. Gitu ya. Kebetulan saya ini hari ini juga ke kantor, jadi kondisinya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian kami mulai beroperasi Esco Indonesia itu sejak tahun 2012. Dan kebetulan saya juga join ke Esco itu dari 2012. Kantor cabang kami mungkin bisa dicari untuk teman-teman dari domisili masing-masing, mana yang paling dekat
Kami ada di Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan bingung kontak ke kami atau sudah punya unit kami tapi bingung mau kontak kemana, itu silakan kontak ke kami. Nanti kontaknya saya infokan di belakang. Mungkin dari teknisi atau dari after sales service bisa dari yang kantor cabang terdekat. Nah, Esko sendiri kami secara global itu terdiri dari beberapa divisi. Yang pertama ada divisi scientific, itu yang meliputi BSC, kemudian laminar airflow, itu semua di sana. Kemudian ada juga medical. Medical itu masuknya ke peralatan untuk kebutuhan bayi tabung dan klinik andrologi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman untuk di keperawatan atau di klinik bayi tabung, mereka juga pakai alat yang kurang lebih sama, hanya dia speknya agak sedikit berbeda. Kemudian ada healthcare. Healthcare itu kalau di kami untuk di industri farmasi itu masuknya ke healthcare. Passbox pun juga masuknya ke healthcare. Kemudian ada yang terakhir adalah Esko Aster. Esko Aster itu merupakan divisi kami untuk bagian research. Seperti contohnya stem cell itu masuknya ke Esko Aster. Seperti itu. Nah, perkenalan sudah, kita sedikit masuk ke topik. Nah, saya untuk sebelum masuk lebih dalam, saya mau infokan dulu, saya mau disclaimer dulu bahwa background atau latar belakang yang nanti saya jelaskan, itu saya tidak bersifat menyinggung rumah sakit tertentu atau fasilitas kesehatan tertentu atau kaum tertentu. Ini sifatnya kita hanya sharing seperti itu ya, tidak ada maksud untuk menjelekkan atau di sana tuh jelek, harusnya enggak begitu, maksudnya enggak seperti itu. Jadi kita belajar dari kalau di sana seperti di rumah sakit seperti ini, kita ambil baiknya. Seperti itu ya. Pada kenyataannya, kalau misalkan kita lihat di lapangan, mungkin tadi dari apoteker Angga sudah sempat menyinggung sedikit bagaimana cara teman-teman itu untuk dispensing obat, cara meracik obat, seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya, tidak hanya teman-teman sebagai apoteker saja, tapi kasusnya kalau misalkan kita lihat masker, kondisi masker di lingkungan lah saat ini, banyak yang contoh pakai masker tapi taruhnya di dagu, atau contoh pakai masker tapi hanya sampai di mulut, hidungnya tidak, atau pakai masker tapi kadang-kadang sudah bekas atau sudah berlubang. Nah, itu yang perlu kita ingatkan lebih lanjut bahwa menggunakan masker itu sangat berguna untuk tujuan sterilitas seperti itu. Atau misalkan kita diskusi mengenai masker lagi, misalkan kita melihat seperti dispensing untuk sitostatika, untuk obat-obat kemoterapi, maka masker apa sih yang baik digunakan? Tidak hanya masker yang berada di pasaran. Contoh seperti masker yang saya pakai ini, seperti itu ya. Maskernya harusnya seperti apa kalau untuk yang kita dispensing sitostatika, contoh seperti itu. Atau misalkan kita bicara tentang dispensing sitostatika, banyak tidak hanya di Indonesia, tapi secara internasional banyak yang masih menggunakan inkubator seperti ini. Inkubator bayi, di mana secara tingkat keselamatan, baik untuk sterilitas obatnya maupun kepada kita, teman-teman sebagai yang meracik obatnya, itu kalau saya bilang sih tidak ada. Karena di inkubator bayi kita tidak ada airflow-nya, tidak ada tekanannya, seperti itu. Dan ini yang masih banyak kita temukan di lapangan, seperti itu. Nah, kalau begitu, apa yang perlu dilakukan dari kenyataan yang tadi di lapangan, kemudian mungkin tadi Pak Angga sempat cerita gitu. Intinya sebetulnya yang perlu kita lakukan gampang,
yaitu kita harus mengikuti aturan atau guideline yang berlaku, baik itu secara nasional di Indonesia maupun secara internasional. Tadi Pak Angga sudah sempat infokan ada USP, baik yang 795, 797, 800, maupun sampai ke yang 825. Atau ada juga yang versi lokal yang Indonesia, yang bisa kita cari, kita bisa pelajari, kita bisa implementasikan, yaitu CPOB. Walaupun memang tidak semua peraturan bisa kita ambil, kita lihat dari sisi mana kita bisa mengadaptasi. Contoh seperti itu ya. Ketika kita bicara mengenai guideline, mungkin teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai ini. Jadi ini adalah hierarchy of control, bukan dari saya, bukan dari ESCO, ini adalah hierarchy control yang bisa teman-teman download, ambil, cari di Google, itu hierarchy of control dari NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health. Di sini, di NIOSH sudah menggambarkan secara jelas piramida seperti ini, hierarki. Hierarki ini bukan kita boleh milih salah satu, enggak. Jadi hierarki ini adalah suatu kesinambungan. Satu sama lain itu saling melengkapi. Seperti itu. Tetapi hierarchy of control ini untuk yang eliminasi dan substitusi itu paling paling mudah dilakukan, tapi secara implementasi di lapangan itu agak sulit. Contohnya yang pertama, yang paling atas itu eliminasi. Nah, eliminasi ini maksudnya gimana? Eliminasi ini kalau misalkan kita contoh, saya tidak mau di rumah sakit saya atau di teman-teman apoteker saya itu terpapar obat sitostatika yang sifatnya karsinogenik, seperti itu ya. Nah, dengan cara eliminasi ini, maka ya kita tidak melakukan dispensing sitostatika sama sekali. Itu kan aman. Seperti itu. Atau contoh, saya tidak mau tenaga medis di rumah sakit saya tidak mau terpapar pasien COVID. Tidak mau terpapar COVID. Karena handling pasien COVID, contohnya seperti itu. Nah, dengan cara eliminasi ini, cara yang dilakukan adalah ya kita tidak menerima pasien COVID. Seperti itu. Mungkin gampangannya, kalau misalkan saya di rumah, itu saya tidak mau ada maling, maka di rumah saya ya tidak ada barang. Kalau gitu kan aman ya. Gitu. Saya tidak punya TV, saya nggak punya motor, contoh seperti itu. Jadi itu kan pasti saya aman. Itu yang dari cara pertama, ya, eliminasi. Cara yang kedua untuk substitusi adalah apakah bisa, contoh misalkan teman-teman di apoteker, jika diberikan dosis atau resep oleh dokter, dengan pasien A yang mengidap kanker, memasuki proses kemoterapi, itu diberikan obat A, B, C, D, contoh seperti itu. Nah, untuk si sistem substitusi ini, apakah bisa kita mengganti obat A yang sifatnya karsinogenik tadi dengan obat lain yang punya efek sama, tetapi tidak menimbulkan efek samping terhadap kita sebagai operator, sebagai petugas yang meracik obatnya. Saya rasa itu agak sulit juga dilakukan. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2, itu paling aman, betul, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Karena itu kita masuk ke nomor 3 yang warna kuning, engineering control, di bawahnya ada administrative control, paling bawahnya lagi adalah PPE, PPE atau APD. Tadi Apoteker Angga sudah sempat bahas untuk PPE atau APD. Saya mungkin agak sedikit menjelaskan dari yang warna kuning, yang engineering control. Nah, untuk yang engineering control ini,
itu terbagi dua. Ada yang primary engineering control dan yang secondary engineering control. Maksudnya untuk yang primary engineering control ini intinya adalah alat yang teman-teman gunakan ketika ngoplos obat. Baik itu, oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada LAF-nya, ada BSC-nya, atau mungkin buat teman-teman yang punya rekan di laboratorium, gitu ya, itu ada lemari asam atau fume hood yang FH. Nah, itu adalah lemari asam. Jadi, alat-alat yang teman-teman gunakan ketika kita dispensing obat. Saya mungkin jelaskan satu-satu supaya tidak bingung, gitu ya, karena sampai saat ini saya masih banyak pertanyaan juga, bedanya itu di mana sih? Karena secara penampakan itu mirip-mirip semua. Seperti itu. Oh ya, mungkin di depan saya tidak bicara bahwa oh ini cara kerjanya hanya ESCO saja karena Anda dari ESCO gitu. Enggak, ini adalah cara kerja yang standar internasional, cara kerjanya seperti ini, gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Laminar airflow, LAF orang sebutnya. Modelnya teman-teman bisa lihat seperti ini gambarnya. Ciri-cirinya adalah si laminar airflow ini punya dua tipe. Ada tipe vertikal dan ada tipe horizontal. Nah, dari sini itu sudah banyak yang mungkin salah informasi bahwa kalau laminar airflow itu pasti horizontal. Belum tentu. Untuk laminar airflow ini ada dua tipe, ada tipe vertikal, ada tipe horizontal. Nah, ciri yang kedua adalah dia memiliki aliran udara positif. Aliran udara positif ini maksudnya bagaimana? Itu aliran udara di mana si aliran udara dalam laminar tersebut arahnya itu dari dalam ke kita sebagai petugas. Jadi dari dalam teman-teman ke saya. Seperti itu. Kemudian ciri ketiga dia memiliki filter. Nah, untuk filter ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar oh filternya pakai filter apa? Kebanyakan pakai filternya HEPA. Seperti itu ya. Tapi kami di ESCO sudah menggunakan filternya namanya filter ULPA. ULPA. Bukan ULFA ya. Saya kurang tahu di sini apakah ada yang namanya ULFA. Seperti itu ya. Tapi ini namanya ULPA. ULPA. Dia satu tingkat di atasnya HEPA. Nah, si laminar airflow ini cara kerjanya tadi saya sudah sempat bilang ada tipe vertikal, ada tipe horizontal. Yang tipe horizontal caranya mungkin teman-teman bisa lihat di gambar ini. Udara itu disedot masuk dari atas. Kemudian turun, filter itu posisinya ada di hadapan teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kerja di dalam laminar airflow-nya, posisi filter itu ada di depan. Seperti itu. Kemudian aliran udaranya dihembuskan ke arah kita yang duduk di luar. Kalau yang vertikal, udara dari atas, turun, filter itu ada di tengah-tengah. Turun lagi, kena meja kerjanya, meja kerja kita, kemudian baru dikeluarkan ke arah kita sebagai petugas. Jadi bisa teman-teman lihat dengan cara kerjanya seperti ini, laminar airflow itu hanya melindungi sampelnya saja, tanpa melindungi safety-nya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan teman-teman kerja untuk dispensing sitostatika, contohnya, itu secara peraturan juga tidak boleh menggunakan laminar airflow. Karena kenapa? Alasannya karena ya cara kerjanya seperti ini. Aliran udaranya dari dalam LAF-nya, ke kita sebagai petugasnya yang duduk di depannya. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai LAF ya, kita sama aja kayak dikipasin sama obat sitostatikanya itu. Gitu. Atau contoh misalkan kenapa mungkin buat teman-teman yang mengikuti perkembangan COVID, kenapa COVID untuk lab PCR-nya harus menggunakan BSC, bukan laminar airflow. Ya karena cara kerjanya seperti ini. Sekali lagi saya ingatkan ini bukan ESCO saja ya, ini laminar airflow global. Semuanya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita handle pasien COVID, pakai laminar airflow,
ya efeknya teman-teman tahu sendirilah. Seperti itu ya. Nah, terus kenapa harus PSC? Nah, PSC itu seperti ini modelnya. BSC itu tipenya banyak, mereknya banyak, casing modelnya juga bervariasi, tapi kebetulan karena saya di ESCO, jadi modelnya seperti ini ya. Ciri-cirinya, dia memiliki aliran udara negatif, negatif itu berarti kebalikan dari tadi, dari luar, di mana kita sebagai petugasnya disedot masuk ke dalam. Tentu ya. Kemudian kedua, ciri-cirinya dia memiliki filter, dua filter. Kemudian ketiga, dia memiliki beberapa kelas. Saya jelaskan di belakang. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, kalau misalkan tadi saya bilang BSC itu memiliki dua filter, mungkin teman-teman bisa lihat ada satu yang di atas, ada satu yang di tengah. Seperti itu ya. Kalau misalkan cara kerjanya seperti ini, versi dari depan itu sulit untuk dibayangkan, ya saya berikan gambar yang seperti ini. Nah, ini yang lebih tampak samping, yang mungkin agak lebih gampang untuk dipelajari. Jadi, udara itu masuk dari depan. Kalau laminar reflow tadi dari atas ya. Kalau BSC ini udara disedot dari depan. Udara mana? Ini adalah udara ruangan. Udara ruangan di mana BSC itu diletakkan. Udara itu disedot dari depan, kemudian turun, diputar ke belakang, dari situ dia bisa keluar. Sebelum keluar ada filter pertama, yang warna merah-biru itu. Atau turun, yang warna kena filter, warna merah-biru itu, turun ke area area kerja kita. Seperti itu ya. Jadi sebelum keluar dan sebelum turun ke area kerja kita, dia sudah di filter dulu. Warna merah dan warna biru itu, dua filter itu adalah filter utama si BSC. Kalau kami sudah menggunakan si filter ULPA itu tadi, seperti itu. Nah, ini akan disirkulasi terus-menerus. Ini adalah cara kerja BSC standar, seperti itu ya. Nah, tadi saya sempat bilang BSC itu memiliki beberapa kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi untuk kelas 1 itu cara kerjanya kebalikan dari laminar airflow, dan BSC kelas 1 ini setahu saya di Indonesia masih belum ada yang punya. Kalau misalkan teman-teman punya info, ada yang pakai BSC kelas 1 di Indonesia, mungkin bisa infokan ke saya. Saya pengen melihat alatnya sih, lebih ke saya kepo aja sih. Gitu ya, karena setahu saya di Indonesia sepengalaman saya sih tidak ada yang pakai kelas 1. Langsung ke kelas 2. Nah, kelas 2 sendiri ini dibagi ke dua tipe, ada 2A, 2B, dan tadi saya mungkin sudah sempat jelaskan ada kelas 3. Nah, 2A itu seperti yang sebelumnya, jadi alat itu datang, plug and play, cara kerjanya, aliran kerjanya ya seperti tadi. Kalau yang 2B, 2B itu seperti itu. Ada cerobong yang nempel dengan alatnya. Cerobong atau ducting yang nempel dengan alatnya dibuang langsung ke luar ruangan. Nah, jika teman-teman ingin pakai BSC yang 2B seperti ini, kita tidak bisa, kami ya di ESCO itu tidak semudah alat itu beli BSC 2A. Kalau beli BSC 2A itu sama seperti kita beli kulkas atau beli komputer. Alat itu datang, install, uji fungsi, coba-coba, selesai, training, selesai. Kalau BSC 2B, ini saya dan tim itu harus memastikan pipa cerobongnya ini, pembuangannya akan kemana. Mungkin tadi Pak Angga sudah sempat infokan, jangan sampai kita... apa tadi, saya mengkuat tadi, berdosa gitu ya, jangan sampai kitanya sehat, kitanya aman, tapi si pipa pembuangannya ini kita buang ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Contoh, selasar, tempat orang lalu-lalang, musola, tempat parkir, atau kantin, seperti itu ya.
Jadi kitanya aman, tapi kita mencemari lingkungan. Sarannya seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus memastikan lagi si pipa pembuangannya itu diarahkan kemana. Karena kalau misalkan kita pernah mendapatkan customer yang, Pak, pokoknya buang aja di situ deh. Padahal di situ tempat yang tidak seharusnya. Tempat orang lalu lalang atau kan, kalau nggak salah waktu itu tempat parkir. Kalau saya sih, ya mohon maaf sekali, lebih baik tidak usah beli PSC-nya. Daripada saya juga kepikiran, saya juga merasa bersalah. Seperti itu. Jadi kita sangat ya itu tadi sih, supaya tidak berdosa itu tadi sih. Supaya ya kitanya aman, teman-teman sebagai petugas, tapi lingkungan juga tidak tercemar. Seperti itu. Itu untuk yang 2B. Kalau untuk yang kelas 3, dia modelnya seperti itu. Dia ada sarung tangan yang nempel dengan alatnya. Ya. Nah, untuk kelas BSC kelas 3 sendiri, ini fokus yang diutamakan adalah keselamatan kita sebagai petugas atau operator. Masalah apapun yang terjadi di dalam itu tidak terlalu, itu jadi nomor 2 lah, seperti itu. Kasusnya ketika BSC kelas 3 ini adalah ketika dulu di Indonesia pertama kali ada flu burung, kita tidak tahu cara implementasinya bagaimana, kita tidak tahu cara penanganannya bagaimana. Terutama kemarin juga sempat di tahun kemarin ketika kita pertama kali ada pasien COVID, itu sebelum WHO mengeluarkan literatur, itu banyak yang menggunakan BSC kelas 3. Walaupun populasi BSC kelas 3 sendiri itu jarang ya di Indonesia, seperti itu. Nah, itu untuk BSC kelas 3. Ini saya membahas sedikit tentang lemari asam atau fume hood. Karena saya tahu teman-teman di apoteker itu jarang sih menggunakan lemari asam ini. Mungkin kalau kuliah mungkin sempat pakai. Jadi ciri yang pertama adalah dia memiliki aliran udara negatif sama seperti BSC, tapi bedanya adalah dia tidak punya filter. Kalau untuk lemari asam atau fume hood yang standar yang pakai ducting. Itu kemudian yang kedua, dia digunakan untuk zat-zat kimia biasanya, jadi asam-asam pekat, zat-zat kimia itu makainya ke lemari asam. Dan yang ketiga, lemari asam yang standar dia menggunakan ducting. Jadi pasti menggunakan cerobong. Seperti itu. Nah, ada satu lagi, itu adalah yang biasa digunakan oleh teman-teman di farmasi, yaitu ini, CDSC, Cytotoxic Drug Safety Cabinet. Penamaan CDSC ini sebetulnya lebih dipopulerkan oleh teman-teman di Darmais, jadi bukan saya yang memprakarsai, tapi teman-teman di Darmais, mungkin jika ada peserta di Darmais hari ini, atau punya teman di Darmais, itu mereka lebih familiar dengan istilah CDSC ini. Jadi CDSC ini adalah BSC yang dikhususkan untuk handling sitostatika, seperti itu, Cytotoxic Drug Safety Cabinet. Diberikan nama berbeda atau nama khusus seperti ini karena kejadian di lapangan adalah minta BSC, jadi membutuhkan BSC, tapi yang sering adalah datang BSC-nya adalah BSC yang untuk laboratorium, yang tadi di awal saya sempat jelaskan, seperti itu. Nah, untuk CDSC sendiri, kami di ESCO punya beberapa tipe, ada yang open seperti ini, ada yang close seperti ini juga. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang nanya bedanya di mana CDSC dengan yang BSC tadi, itu pertama adalah spesifikasinya berbeda. Spesifikasinya berbeda adalah untuk tipe CDSC ini, dia standarnya sudah menggunakan filternya 3 unit filter. Yang 2 ulpa, yang satunya adalah carbon filter, seperti itu. Jadi baik yang di open maupun yang di close itu sudah memiliki filter seperti itu.
buat teman-teman lihat, mungkin kalau yang open itu seperti BSC standar yang tadi, kalau yang close dia seperti BSC kelas 3, tapi seperti ya, cara kerjanya berbeda. Jadi dia ada sarung tangan yang nempel dengan alatnya. Ini saya pasti akan berikan ke customer atau ke teman-teman kalau misalkan berminat untuk unitnya ketika akan handling sitostatika. Nanti tinggal teman-teman pilih aja mau yang open atau yang close sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Karena ada beberapa customer yang, oh, saya nggak suka pakai sarung tangan karena tidak leluasa. Atau saya juga suka, tapi saya suka pakai sarung tangan karena kontak dengan obatnya lebih sedikit. Contoh seperti itu. Atau jika ingin yang betul-betul naik level, seperti itu ya, ada sebutannya isolator. Isolator itu apa? Nah, isolator ini adalah, mungkin saya perbesar sedikit, nah, saya ambil dari PIX, isolator artinya adalah ini, mohon maaf saya tidak menerjemahkan ini secara Indonesia, tapi yang saya cetak tebal itu adalah poin penting dari isolator. Jadi poin penting isolator adalah dia memiliki physical barrier, kemudian memiliki atau melaksanakan rutin leak test, berdasarkan tekanan, jadi di dalam isolator itu pasti memiliki tekanan. Kemudian dia juga punya tata udara atau tata kelola udara yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Itu mengenai si isolator ini. Kalau misalkan nggak kebayang isolator seperti apa, tenang, saya berikan gambar. Fotonya seperti ini. Atau seperti itu. Atau seperti ini. Atau satu lagi seperti itu. Teman-teman bisa membayangkan kalau misalkan kerja menggunakan isolator seperti apa. Gitu ya. Jadi sistem isolator ini, dia sifatnya customize. Jadi antara customer A dengan customer B atau di rumah sakit A dan di rumah sakit B belum tentu punya dimensi yang sama. Contoh misalkan yang di gambar yang nomor 3 yang di bawah sini, itu dia punya 4 buah sarung tangan, 4 buah glove. Tujuannya supaya bisa kerja langsung 2 orang, seperti itu. Atau yang pojok sana, itu juga dimensinya berbeda. Jadi untuk isolator itu sifatnya customize, kami berusaha memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Oh, saya nggak mau seperti ini Pak, ribet kalau sarung tangannya cuma 2. Jadi kami butuh 2 orang, 2 petugas, seperti itu. Ya kami biasa buatkan 4. Seperti itu, kurang lebih seperti ini gambarnya untuk isolator. Dan satu-satunya rumah sakit yang sudah menggunakan isolator untuk dispensing sitostatikanya, itu mungkin saya boleh sebut adalah rumah sakit UI. Rumah sakit UI di Depok. Mungkin ada teman-teman di rumah sakit UI hari ini, mungkin nanti bisa sharing bagaimana cara kerja, bagaimana pengalaman kerja menggunakan isolator. Gitu ya. Oke, itu untuk yang primary engineering control. Jadi alat yang teman-teman gunakan untuk dispensing. Nah, kemudian ada yang secondary. Di secondary engineering control, sebetulnya inti utamanya adalah clean room. Clean room adalah ruangan yang teman-teman pakai untuk bekerja. Seperti itu ya. Clean room ini definisinya banyak. Ada satu, saya ambil dari Wikipedia. Ini intinya adalah clean room itu didesain untuk low level particulates. Jadi untuk debunya, mikrobanya, itu semua harus ditekan. Itu dari Wikipedia. Jadi kalau misalkan dibilang Pak Calvin, masa Wikipedia sih? Oke. Saya ambil dari ISO. Ya.
ISO 14644, jadi ruangan yang terkontrol dan terklasifikasi partikelnya. Teman-teman mungkin nanti bisa cek sendiri. Tapi ada juga yang saya lihat di saya browsing-browsing, itu sebetulnya untuk clean room simpelnya seperti ini. Area lingkungan itu yang parameternya terkontrol, termonitor, dan termaintain. Itu yang buat saya, oh ya cukup masuk akal sih. Seperti itu. Tapi terserah teman-teman mau ambil dari literatur dari mana, tapi intinya untuk clean room kita harus mementingkan beberapa faktor. Yang paling penting adalah tingkat kebersihan dari ruangannya. Oke, tadi di pembicara pertama Pak Angga juga sempat mention gitu ya. Untuk ruangan itu harusnya seperti apa? Tingkat kebersihannya seperti apa? Itu literatur itu ada, teman-teman bisa lihat di mungkin paling gampang di ISO. Tapi saya mungkin sedikit menjelaskan itu kalau dari ISO kita ambil dari internasional. Walaupun juga tidak salah kalau misalkan ingin diaplikasikan, tapi saya mungkin agak menyinggung sedikit tentang dari yang nasional, yang di kita, untuk dari CPOB. Nah, kalau dari CPOB sendiri, itu memiliki kelas-kelas kebersihan seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk kebersihan, klasifikasi kebersihan ruangan, itu ada A, B, C, D, E, sebetulnya ada F juga, tetapi saya tidak mau menjelaskan lebih panjang. Ada batasan-batasan di mana partikel itu diizinkan atau diperbolehkan. Yang kiri itu ada, kalau dari CPOB, yang kiri itu ada non-operasional, yang kanan itu yang operasional. Nah, bedanya di mana? Kalau yang operasional itu mungkin saya gambarkannya seperti ini. Jadi kalau di CPOB, ruangan kebersihan kita itu terbagi jadi tiga. S-build, itu ketika ruangan itu jadi, ketika ruangan itu sudah selesai, tanpa ada peralatan apapun. Kemudian ada at-rest, jadi ruangan itu dengan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, mau kursi, meja, BSC, LAF, troli, kalau misalkan kita butuh troli, itu at rest, tapi tanpa ada kita sebagai operatornya. Atau yang terakhir, in operation, ketika kita bekerja di dalam ruangan tersebut. Nah, kalau di CPOB itu dibagi menjadi tiga seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau yang non-operasional, partikelnya harus sekian. Kalau yang operasional, itu partikelnya harus sekian. Nah, ini juga yang perlu saya infokan kalau dari CPOB. Selain dari tingkat kebersihan, itu juga ada dari suhu dan kelembaban. Tadi saya sempat dengar ketika Pak Angga bilang ada obat yang terpengaruh dengan kelembaban tertentu. Seperti itu ya. Nah, jadi kenapa kelembaban itu ditekankan, itu harus terkontrol seperti itu. Nah, kemudian untuk suhu di sini itu masuk range 16-25, tapi itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Karena saya tahu ketika contohnya misalkan kita dispensing sitostatika, saya tahu APD atau PPE yang digunakan itu cukup kompleks kalau saya bilang. Karena setahu saya, ya mohon maaf kalau mohon maaf jika saya salah, bisa dikoreksi. APD yang teman-teman gunakan kan pakai baju full suit itu, jumpsuit. Kalau saya bilang baju astronot itu ya. Nah itu, apakah dengan menggunakan APD yang selengkap itu, dengan suhu ruangan yang standar, itu teman-teman bisa bekerja dengan nyaman. Seperti itu. Karena ketika saya masuk ke ruangan tersebut dengan full APD, itu 10-15 menit aja saya sudah keringetan gitu. Walaupun suhunya, seingat saya waktu itu saya masuk ke ruangan sudah di 18 derajat. Seperti itu ya. Jadi untuk suhu ini efeknya nanti akan kepada teman-teman, karena teman-teman yang bekerja di dalam situ.
kalau bisa sebisa mungkin, senyaman mungkin. Jadi jangan ditanya kalau misalkan di rumah sakit A berapa, rumah sakit B berapa, karena itu tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Karena itu nanti juga ketika kita berkeringat, kita pasti, mungkin menyambung ke materinya Pak Angga tentang aseptic dispensing. Begitu ya. Teman-teman lebih ngerti lah daripada saya untuk yang itu. Nah, ketika ditanya mengenai ruangan atau yang secondary engine control ini, kita bisa diskusi panjang, kita bisa diskusi seharian untuk hal ini. Tapi saya hanya memberikan saran saja bahwa yang pertama tolong dipastikan luas area yang teman-teman inginkan untuk membuat clean room. Karena sekali lagi untuk ruangan itu efeknya nanti akan ke budget, teman-teman. Semakin besar ruangnya, pasti semakin membutuhkan biaya yang lumayan. Tetapi mohon maaf, jangan sampai terlalu kecil juga. Seperti itu ya, karena saya tidak tahu vendor alat lain seperti apa, tapi kalau di kami, di ESCO, itu unit standar ukurannya adalah 1,2 meter internalnya. Kalau dengan casing ya kurang lebih kita butuh space kurang lebih ya 1,5 kali 1 lah. 1,5 meter kali 1 meter ketebalannya. Jangan terlalu mepet-mepet. Karena kalau semakin mepet, nanti area kerja teman-teman juga terbatas. Belum nanti ada bukaan pintu, ada bukaan passbox, teman mau goyang kanan kiri. Itu pasti akan kesulitan. Bukannya saya bicara harus besar ya, enggak, secukupnya aja. Itu untuk luas areanya. Kemudian yang kedua, tolong diperhatikan lagi atau mungkin dipikirkan adalah alur kerjanya. Nanti saya, kalau misalkan saya kerja, saya masuknya lewat mana, alurnya bagaimana, cara saya kerja ketika mau bawa barang seperti apa, itu perlu dipastikan karena alur kerja setiap fasilitas kesehatan, setiap rumah sakit, setiap customer, setiap lokasi itu berbeda-beda. Seperti itu ya. Alur kerja ruang clean room yang sebelahnya, yang sebelahnya gudang farmasi akan berbeda dengan ruang clean room saya di sini, gudang farmasi saya di pojok sana, gitu. Itu pasti akan berbeda. Jadi harus diperhatikan untuk alur kerjanya. Kemudian ketiga, dari situ kita baru merancang denahnya. Denahnya seperti apa sih? Enaknya dibangun seperti apa? Ketika sudah punya tadi luas areanya, gitu. Karena ketika kita merancang denah, dari situ kita bisa tahu gambarannya biaya yang kita akan butuhkan itu berapa. Karena pasti kita akan maju ke manajemen untuk ini. Gitu ya. Dan yang paling terakhir, kalau misalkan sudah selesai semua untuk ruangannya, tolong, saya betul-betul menggaris bawah yang ini, tolong dipastikan dipastikan hasil vendornya. Tolong divalidasi. Seperti itu ya. Ini bukan tanggung jawab IPSRS atau maintenance atau bagian gedung saja, tapi teman-teman sebagai farmasi, apoteker, sebagai orang yang terlibat atau yang nanti akan menggunakan ruangan ini, itu harus bisa memvalidasi, harus ada buktinya, kasarnya seperti itu. Jangan sampai kita di spek awal mintanya partikel, contoh misalkan saya mau partikel saya 100.000. Begitu dicek ternyata satu titik saja 500.000 atau 1 juta. Itu ya. Saya ingin ruangan saya, ruang clean room saya itu tekanan, contoh misalkan tekanan minus 20 pascal. Pintunya dibuka tutup saja, jarum magnetiknya nggak gerak. Contoh seperti itu. Itu yang harus dicek kembali. Seperti itu. Saya menggarisbawahi sekali. Karena banyak kejadian di lapangan yang
akhirnya teman-teman itu rugi sendiri, misalnya seperti itu. Jadi untuk validasi hasil vendor ini harus, mesti, kudu, wajib dilakukan, gitu ya. Nah, itu untuk engineering control. Ini saya masuk segera ke administrative control. Administrative control ini lebih ke arah SOP. Jadi yang secara administrative control ini mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Angga. Jadi SOP-nya, SOP ini SOP cara kerjanya alat, SOP ketika ada tumpahan itu siapa yang harus dikontak, siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan, kemudian cara membersihkan. Membersihkan ini tidak cuma alatnya ya, membersihkan ruangannya, siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu maintenance-nya, maintenance alat. Karena maintenance alat itu tidak hanya BSC, tidak hanya LIF-nya saja ya teman-teman, ada banyak alat lain. Contoh seperti maintenance sistem tata udara kita untuk membuat clean room tadi. Cara mengganti filternya bagaimana, siapa yang mengganti, berapa sering, itu yang harus dicek di administrative control. Kemudian paling terakhir adalah kira-kira siapa yang bisa mendapatkan akses ke dalam area kerja kita. Mungkin tadi Pak Angga sudah sebut, jangan sampai ada yang batuk, punya luka, seperti itu ya, atau lagi sakit, atau mungkin kalau yang sitostatika sedang hamil, itu itu yang perlu diperhatikan untuk di administrative control ini. Karena selain alat, SOP atau administrative control ini juga yang membantu teman-teman untuk bekerja lebih safety lagi. Nah, kemudian untuk yang terakhir dari hierarchy of control, yang paling terakhir adalah PPE atau OPD. Saya yakin teman-teman sudah lebih familiar, lebih expert dibanding saya, apa yang harus digunakan, sarung tangan apa yang baik, handscoon atau hairnet atau shoe cover atau masker ya, untuk sitostatika itu seperti apa harusnya pakainya, digantinya berapa lama, itu saya yakin teman-teman sudah lebih familiar, jadi saya tidak membahas itu lebih panjang lagi. Oke. Nah, mungkin supaya bisa lebih singkat, saya mungkin mau menyimpulkan saja bahwa teman-teman tahu, kita semua tahu bahwa farmasi itu punya peranan penting. Gitu ya, karena itu tema kita sepanjang hari ini, tema diskusi kita sepanjang hari ini. Jadi teman-teman tidak boleh ragu untuk itu ya. Tetapi untuk safety-nya ini tidak hanya di pundak teman-teman, itu ada di semuanya. Di IPSRS, di bahkan sampai ke apa namanya OB, itu juga punya peranan dan tanggung jawab masing-masing. Mungkin kalau teman-teman untuk urusan HVAC, untuk tata udara mungkin agak kesulitan, bisa minta tolong ke IPSRS atau bagian teknik atau ATEM, seperti itu ya. OB juga biasanya untuk sampah-sampahnya, saya tidak tahu, ada beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang untuk sampahnya itu di bukan dari farmasi, tapi dari cleaning service, itu ada. Tapi kita juga harus berusaha mengedukasi, oh ketika kalian membuang sampah sitostatika contohnya, yang pakai kantong warna ungu ini, itu cara membuangnya bagaimana? APD yang harus dipakai apa? Seperti itu. Karena kalau misalkan kita tahu, tapi kita tidak berbagi, itu kan kita juga kasihan mereka. Gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah kesehatan kalian harus jadi nomor satu. Karena itu yang harus kita perjuangkan ya. Contoh misalkan ada pernah kasus dari farmasi sudah mengajukan CDSC karena mereka diharuskan untuk handling sitostatika. Tapi dari manajemen atau dari pihak tertentu yang bilang, ngapain pakai itu, nggak usah. Nah itu kan kita harus berusaha memberikan arahan yang benar.
bahwa secara peraturan, secara guideline itu seperti ini. Seperti itu. Jadi kesehatan teman-teman harus dijaga, apalagi dengan kondisi yang seperti saat ini, kesehatan itu sangat penting. Ini saya akan tutup dengan quote dari, bukan dari saya ya, dari Mahatma Gandhi. Jadi kesehatan teman-teman itu adalah investasi yang paling tinggi. Bukan emas, bukan perak, bukan saham gitu ya, tapi kesehatan teman-teman. Gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa masuk ke sesi diskusi. Dari saya sekian, terima kasih teman-teman. Semoga paparan saya cukup jelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Kak Nadia. Ya, terima kasih kepada Kak Kevin untuk pemaparan materi terkait apa nih? Safety. Safety awareness. Safety pasien ya, safety awareness di pelayanan kesehatan. Jadi dari pemaparan ini kita jadi bisa tahu gitu, kita di apoteker itu harus menjaga keamanannya di mana aja gitu, pengendaliannya bukan hanya sekedar di kompetensi kita aja, bahkan kembali ke hierarki itu ya. Betul. Jadi dari kompetensi, terus sarana prasarana, terus dan bukan kita doang gitu, kita mengajak teman-teman di seluruh bagian, ayo bersama-sama untuk menjaga apa ini, apa keamanan kesehatan, agar tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien itu lebih baik. Betul. Betul. Iya, terima kasih. Terus ini materinya nggak kalah keren ya dari pemateri yang pertama. Pokoknya seru banget. Jadi emang akhirnya saya pun yang ikut tadi menyimak gitu ya, hadir, jadi tahu gitu apa aja yang ternyata masih kurang gitu. Siapa tahu nih di pelayanan kita banyak informasi atau edukasi yang itu belum tersampaikan ke seluruh staff gitu ya, seluruh karyawan. Betul. Kayak tadi terkait cleaning service, apakah sudah diedukasi. Betul. Terkait penanganan limbah, kebersihan. Betul. Bagaimana membuangnya, membersihkannya tuh harus pakai alkohol kah atau pakai super pel aja misalnya atau pembersih yeah. lantai lainnya kayak gitu. Yeah. Terus ya kembali lagi tadi ketika misalnya kita sudah dilatih mempunyai kompetensi, namun tidak ada sarana atau fasilitas yang mendukung atau nggak ada pasien, itu juga ternyata nggak bisa, harus dari kompetensi, SDM, sarana, betul. Terus dana juga ya, keuangan, nah. Semuanya harus mendukung gitu. Betul. Kayaknya yang paling terakhir, yang paling penting sih. Ya, itu tinggal bagaimana sistem promosinya berarti kan dari pelayanan kesehatan tersebut biar keuangannya makin meningkat. Betul. Terus ini langsung aja sesi berikutnya kita diskusi tanya jawab. Jadi buat teman-teman peserta diskusi online harus diketahui ini sesi diskusi dan tanya jawab ini untuk teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik gitu ya. Bisa mendapatkan giveaway. Jadi bisa langsung saja untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk materi pertama atau kedua bisa disampaikan. Sebentar. Coba kita cek. Misalkan saya. Ya, ini sudah ada dari Sheila Bandung ya untuk Kak Kevin. Kak Kevin, kami menggunakan Isoclean, namun kami ada hambatan terkait glove kami sobek. Kami sudah mencoba menyampaikan ke manajemen terkait mengganti glove-nya, namun karena membutuhkan waktu dan biaya dalam pengajuannya, kami belum bisa menggantinya. Bagaimana kami mengakali ini penggunaan Isoclean yang untuk sementara waktu? Oke, okay, ya, terima kasih. Ini saya langsung jawab, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, ini kok nggak salah, Bu Sela sudah punya nomor saya deh. gini,
Mungkin paling gampangnya bisa difotokan ke saya atau ke tim teknisi atau ke siapapun di ESCO. Nanti kita akan coba lihat sobeknya itu posisinya di mana. Kalau misalkan agak di daerah belakang, itu masih bisa diakalin dengan dilipat. Gitu, jadi agak sedikit dilipat itu masih bisa diakalin sambil menunggu proses pengadaan seperti itu. Tetapi kalau posisinya agak di dekat pergelangan tangan, mungkin bisa diakalin menggunakan, saya kurang tahu tapi saya pernah melihat ada glove yang dia itu panjang ke pergelangan tangannya, dia lebih panjang dibandingkan handscoon standar. Itu bisa digunakan juga sih. Tetapi enaknya adalah ketika dengan menggunakan unit yang ada di tempat ibu, itu tekanannya sudah tekanan negatif. Nah, ketika dia sudah sarung tangannya berlubang atau sobek, itu kita juga perlu memeriksa kebocoran tekanannya berapa. Kalau misalkan kebocoran tekanannya itu sangat kecil, itu ya sudah, sebetulnya cara tadi pakai digulung atau dipakai glove yang lebih panjang itu bisa jadi alternatif. Tapi kalau kebocorannya besar dan sampai mengurangin tekanannya itu sekitar 10 sampai 12 pascal, tidak ada cara lain, memang harus diganti sih, Bu. Saya kurang tahu apakah di lapangan itu, maksudnya di pasaran itu ada menjual seperti itu, tetapi itu yang agak sulit dilakukan sih, karena di pasaran setahu saya agak jarang menjual glove yang seperti itu tuh, seperti itu untuk ketebalannya ya, itu karena itu pun kami import sih, Bu, gitu. Jadi itu betul-betul case by case. Kalau misalkan kecil, lubangnya kecil dan kebocoran kecil, ya mungkin bisa sambil bersabar menunggu. Kalau misalkan kebocorannya besar, ya harus disegerakan sih. Tapi enaknya adalah karena itu tekanan negatif, jadi tidak ada yang keluar ke arah kita sebagai petugas. Untungnya pakai yang tipe itu aja sih. Ya Kak, ini kata Bu Sela, itu cek kebocorannya pakai apa ya? Di layarnya. Jadi ketika Ibu menyalakan unitnya, ketika sudah running, itu kan ada tulisannya transfer chamber -2 minus berapa pascal, main chamber -2 minus berapa pascal. Nah, ketika kita biarin gitu aja, si tekanannya itu kembali ke nol, itu berapa lama? Kalau misalkan semakin cepat kembali ke nol, ya berarti itu tingkat kebocorannya besar. Tapi kalau misalkan alat itu kita nyalakan, kita biarkan tekanannya di layar tercantum tekanannya, contoh misalkan minus 20 pascal, kemudian kita tetap biarkan, kemudian jadi 19, 5 menit, 5 menit kemudian jadi 19, 5 menit kemudian caranya cukup kecil. Seperti itu. Di monitor unitnya ada, Bu, tekanannya berapa pascal. Seperti itu. Mungkin paling gampang kirimkan fotonya dulu aja, Bu, ke saya. Oh ya, untuk kontak sebentar. Saya lupa. Kalau misalkan teman-teman Alektin Musi. Karena dia, saya mau izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ingin kontak saya, ini kontak kami yang dibawa kontak saya. Bu Sela mungkin nanti bisa kirimkan foto Ibu ke WA saya. Nanti saya follow up lebih lanjut ke tim teknisi juga. Sama ke tim Bandung juga sih.
Ya, terima kasih. Ada yang mau kasih pertanyaan atau mau langsung apa namanya live bareng juga boleh. Sambil diskusi ini buat teman-teman yang belum melakukan presensi, link sudah tertera ya untuk presensi dan post-test. Karena dia boleh izin bertanya, masuk untuk izin bertanya. Oh, silakan, mau live bareng. Siap, siap. Nih, terima kasih banyak kepada Pak Calvin dan Pak Angga. Kita beri reaction dulu lah buat beliau berdua. Enaknya diberi apa ini Kak Nadia? Diberi love aja lah. Karena di apa ini kayak di FIP ini kan logonya banyak love-nya gitu. Jadi terima kasih atas paparannya yang banyak menambah wawasan kita ya tentang infection prevention di fasilitas kesehatan. Pertanyaan saya mohon izin Kak Nadia ada dua. Yang pertama untuk Pak Angga. Pak Angga ini mohon izin bertanya. Sebenarnya antara IPC, Infection Prevention Control, dan PPRA, pengendalian resistensi antimikroba itu, menurut Pak Angga ini sama atau berbeda? Misalpun berbeda, mungkin keduanya ada yang beririsan atau seperti apa? Karena kayaknya teman-teman masih agak kurang, apa ya, pengen tahu lebih detail gitu tentang penjelasan Pak Angga, apoteker yang ada di PPI dan apoteker yang ada di PPRA. Mungkin nanti Bang Angga bisa sharing dengan kita di sini. Kemudian untuk Pak Calvin, Pak Calvin terima kasih banyak Pak Calvin tentang tadi alat-alat yang BSC dan lain sebagainya dan konsep yang cukup bagus gitu yang untuk menambah pengetahuan kita dan kita jadi banyak terpapar ya tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Sebenarnya Pak Calvin untuk mengkrit hal ini gitu menjadi layanan yang ideal di rumah sakit atau di puskesmas atau di tempat praktek masing-masing, mungkin Pak Calvin bisa sharing hal apa yang diprioritaskan pertama, apakah kita membuat map-nya dulu atau membuat apa dulu, dan sehingga teman-teman di sini tuh bisa ada gambaran gitu Pak Calvin, walaupun tadi Pak Calvin bilang bisa kok melakukan pendampingan langsung, tapi teman-teman kan di sini ada yang via Zoom dan via YouTube, jadi bisa ada gambaran secara garis besar terlebih dahulu. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fitri. Bisa siapa dulu nih mau jawab? Halo. Perlu sweet dulu nggak nih? Sweet dulu. Apoteker Angga deh, tadi Kak Kevin baru selesai menjawab. Jadi kalau sharing ya, sharing. Jadi bedanya kalau tempat kami itu lebih utamanya kita. Kalau untuk PPI kan namanya Infection Prevention Control ya, gitu ya. Jadi kan lebih ke arah bagaimana kita mencegah dan mengendalikan terjadinya infeksi. Jadi kalau di mana peranannya? Peranannya tadi sudah kita sampaikan bahwa kita itu lebih ke arah kayak mencegah jangan sampai terjadi infeksi. Jadi jangan sampai terjadi paparan dulu. Jadinya misalnya kayak misalnya tadi ya desinfektan, penggunaan desinfektan di ruangan yang seperti ini dalam misalnya untuk pembersihan ruangan, kemudian desinfektan yang digunakan untuk misalnya mendesinfeksi alat yang habis dipakai pasien atau misalnya untuk verbed pasien, kemudian yang untuk melakukan desinfeksi sebelum melakukan penyiapan, kemudian desinfeksi yang digunakan itu kan macam-macam, termasuk sterilan yang kita gunakan, misalnya kita butuh DTT gitu ya, deterjen yang tingkat tinggi. Nah itu kita yang insya Allah kan kita yang lebih tahu, bukan lebih tahu ya, kita punya tugas untuk memberikan masukan ke sana. Jadi kita lebih fokus ke sana. Jadi memberikan masukan desinfeksinya adekuat gitu. Cleaning-nya kemudian misalnya kayak untuk mendukung hand hygiene. Sabun cuci tangan apa sih
yang bagaimana sih yang harus, misalnya harus dengan klorhexidin 4%, itu yang misalnya untuk pasien yang akan pre-op gitu ya, harus mandi dulu dengan klorhexidin seperti itu. Kemudian untuk yang akan melaksanakan operasi, sabunnya tentu berbeda dengan sabun yang digunakan untuk cuci piring seperti itu ya. Kemudian apakah misalnya ada sabun yang tidak mengandung klorhexidin boleh dipakai? Bisa dipakai pada kondisi yang bagaimana? Nah, contohnya misalnya dan apa? Misalnya area kantin gitu kan, nggak perlu juga kita pakai ya, apa hand sanitizer ya, sabun cuci tangan yang pakai klorhexidin gitu kan. Tapi kalau ketika di area rawat yang bagaimana kan gitu. Jadi kita bisa memberikan saran yang lebih seperti itu. Kemudian selain itu dalam fokus sebelum obat ini diterima gitu ya. Jadi ketika kita melakukan peracikan, penyiapan, apakah itu obat apa sifatnya, obat yang non steril maupun steril, itu kita juga punya tanggung jawab di situ gitu. Jadi contohnya kalau kita mau penyiapan non steril produk gitu ya, kita mau adakan peracikan, kan misalnya ada baku formula yang dimiliki oleh satu rumah sakit atau pasien kes tertentu gitu yang sering dikeluarkan atau sering keluar. Nah, kita kan bisa kerjakan itu di unit produksi yang terpisah dari pelayanan rawat jalannya gitu, dari UDPF-nya, sehingga secara evaluasinya nanti juga akan lebih bagus juga kualitas akhir produknya. Jadi kayak misalnya kita melakukan apa, kita sampling juga untuk homogenitas sebaran apa kandungannya misalnya kalau dari seperti itu. Tapi ketika kita nggak bisa, setidaknya itu akan lebih bagus hasilnya daripada kita diburu-buru karena pasiennya lama menunggu. Jadi dikerjakan di unit distribusi sehingga akhirnya terlalu cepat, sehingga ketelitiannya juga akan berkurang, sehingga termasuk juga kepatuhan. Bagaimana kan kalau di rawat jalan kan ruangannya ya kalau memadai, kalau tidak kan gitu, kemudian lalu lalang, siapa saja bisa masuk, siapa saja kan bisa jadikan kontaminan dari sana. Kemudian itu, kemudian kalau misalkan jadi kita ngatur juga teman-teman kayak kepatuhan hand hygiene-nya, penggunaan APD yang sesuai sebelum penyiapan obat atau peracikan obat, itu kan juga penting. Dan bahkan kita sampai quality assurance gitu. Jadi ketika produknya akan kita berikan ke pasien, kita bisa jamin dong gimana caranya biar benar-benar clean. Nah, sedangkan kalau untuk PPRA lebih ke arah ke penata gunaan antibiotiknya gitu. Jadi kan lebih apa ya, antibiotik apa yang saat ini adekuat kita gunakan untuk di pasien kes kita gitu. Jadi ketika misalnya dalam peta kumannya satu pasien kes itu sudah nggak adekuat dengan quinolone misalnya, quinolone yang golongan ciprofloxacin gitu ya jangan pakai itu lagi gitu kan, sebagai apa empiris gitu kan, kita bisa pakai yang lain dengan angka yang lebih baik gitu. Tentunya kita kolaborasi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kayak lebih ke ini sih, kalau yang PPI-nya itu lebih mencegah jangan sampai kena infeksinya, kalau PPRA-nya itu lebih ke arah apa ya, kayak untuk treatment-nya lebih ke situ mungkin, Fitria. Jadi lebih bedanya di situ. Nah, kemudian bagiannya kemana? Apa korelasinya? Ya tentu saja berkorelasi. Kalau kita tadi lihat dari chain tadi ya, rantai penyebaran infeksi yang tadi di awal yang saya sampaikan, itu kan ada 6. Nah, ketika kita di awal pertama kali sebelum tentunya kan di situ sudah muncul bahwa untuk memutus rantai pertama, ya kita jangan membuat agent infeksi yang kita ciptakan sendiri gitu. Jadi
kita potong dengan cara kita bijak melakukan penata gunaan antibiotik yang baik dan menggunakan diagnosa dan treatment yang tepat gitu. Kita potongnya di situ, udah di situ loh PPRA-nya gitu. Kemudian kalau yang lain-lain kayak tadi hand hygiene, pest control, kemudian apa? Kayak policy terkait bagaimana apa? PPI-nya gitu ya. Kemudian promosi kesehatan kepada pasien, keluarga pasien gitu. Itu perannya ke PPI-nya lebih ke sana gitu. Jadi sedikit berbeda. Sedikit berbeda tapi tetap berkorelasi. Mungkin kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Fitri. Ya, terima kasih. Untuk Kak Kevin, apa sudah siap menjawab? Sebentar. Ini kayaknya ada... Coba banyak ini banyak pertanyaan. Bukan yang ini apa namanya dari Bu Dian Mitasari. Ini nggak bisa submit untuk evaluasi. Sebentar, saya coba betulkan dulu. Oke, siap. Ini sambil nunggu Kak Kevin, saya izin ke apoteker Angga ya. Jadi Pak Angga ini dapat pertanyaan dari Ibu Syala yang tadi, yang dari Bandung. Apakah ada literatur beyond use date dari bahan-bahan kimia seperti povidon iodin, terus alkohol 70% dan lain-lain yang sering digunakan di rumah sakit, karena sering banyak gitu perawat yang menanyakan berapa lama ini harus menyimpan cairan tersebut kayak gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau alkohol itu kan gini. Dia jadi untuk penggunaan sebagai sanitizing gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari Journal of Infection Hospital apa? Oh, Journal of Hospital Infection tahun 2020 ketika COVID pertama kali gitu, contohnya seperti itu. Dia mengatakan bahwa untuk SARS-CoV-2 ini akan adekuat di konsentrasi 68 sampai 71. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya alkohol 70%, kita belajar ngingat-ingat kembali kayak sifatnya dia yang secara monografi kayak di farmakope itu yang mudah menguap. Nah, ketika kita membuka pertama atau ibaratnya semakin lama dia terpapar dengan udara, maka konsentrasinya dia akan semakin turun. Tentu efektivitasnya juga akan turun. Nah, kapankah dikatakan itu baik gitu ya? Ada literatur kita bisa lihat misalnya dari monografinya. Jadi alkohol 70%, dia ketika dalam kontak udara terbuka, dia akan menguap dalam berapa, itu sepertinya ada, dan standar penyimpanannya bagaimana. Cuman rata-rata yang saya tahu biasanya tidak lebih dari 1 bulan itu penyimpanannya, karena dikhawatirkan itu konsentrasinya akan turun begitu jauh. Ada sharing pengalaman dulu pernah cerita gitu, kenapa di satu bangsal anak gitu ya, ini kok banyak sekali pasien yang infeksi Pseudomonas gitu. Ternyata setelah dicoba di kultur, hand sanitizer-nya itu yang berbasis gel, di situ mengandung Pseudomonas. Jadi Pseudomonas-nya dia tinggal di hand sanitizer-nya itu karena ada gelling agent-nya yang sebagai media pertumbuhan bakteri. Jadi cuci tangan dengan Pseudomonas. Jadinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan povidon iodin dan yang lain-lain? Jawabannya ada, cuman kalau saat ini saya disuruh jawab berapa lamanya, saya nggak bisa. Cuman, tapi ada monografinya. Nanti Kak Sela, kita jepri-jepriin nggak apa-apa. Pasti aku kasih. Boleh. Gitu. Jadi kalau jawabannya ada. Gitu. Cuman gini, prinsipnya adalah ketika kita nggak
ragu gitu ya. Kita harus mengambil waktu yang paling singkat dari literatur gitu. Karena ada beberapa environment yang tidak bisa kita jamin, sehingga misalnya dikatakan tadi seperti heparin 28 hari. Tapi ketika itu dia memiliki syarat dengan cara aseptik pengambilannya, penyimpanannya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, cuman ketika kita ditanya bagaimana penyimpanannya, kita jawab 7 hari, kita nggak salah. Dan itu saya rasa akan lebih aman daripada kita bilang 28 hari. Dan dengan kondisi penyimpanan yang nggak tahu, gitu, yang kita juga nggak tahu. Karena kayaknya juga sangat terbatas sekali kemampuan tiap pasienkes untuk melakukan, misalnya mau dicek kadarnya atau mau dikulturin atau bagaimana, kayaknya juga sangat terbatas sekali. Jadi kita hanya biasanya kalau based on literatur, tapi prinsipnya semakin cepat semakin baik, gitu, atau semakin singkat semakin baik. Mungkin seperti itu Kak Sheila ya. Ya, terima kasih. Untuk Kak Kevin, apa sudah siap? Oke. Saya saking terkesima sama jawabannya Pak Angga, Fitria mungkin boleh diulang pertanyaannya. Mohon maaf. Siap, terima kasih. Jadi tadi mohon sharingnya Kak Kelvin untuk menciptakan fasilitas yang tadi ideal yang disampaikan oleh Kak Kelvin untuk konkretnya itu desainnya seperti apa awal mulanya. Makasih Kak. Jadi sebetulnya ketika kita ingin di awal ingin mulai, saran saya sih kita coba cari literaturnya dulu. Dalam arti kalau dari standar USP itu seperti apa, kemudian dari CPOB itu seperti apa, baru dari situ kita melihat ke lingkungan kita. Di tempat kita, di rumah sakit kita, itu kondisinya seperti apa. Kira-kira jika dengan literatur yang tadi diimplementasikan ke tempat kita saat ini, itu pertama bisa atau enggak. Kalau misalkan bisa, di mana tempatnya? Karena kita perlu dapat kepastian lahan yang nanti kita akan gunakan untuk membuat clean room itu seberapa besar. Karena kembali lagi, lahan setiap rumah sakit, setiap fasilitas kesehatan itu berbeda-beda. Kalau kondisinya di Jabodetabek saat ini, itu kita agak sulit untuk memperluas area ke kiri kanan. Jadi biasanya kita larinya ke atas. Nah, kalau sudah lari ke atas itu, apakah di gedung itu kira-kira contohnya berapa lantai? Gitu. Karena pernah kejadian di customer saya, mereka gedung itu lantainya, total lantainya, gedung itu lantai 9, membuat clean room-nya di basement. Untuk pipa HVAC-nya, itu tidak bisa dibuang ke kiri kanan depan belakang. Jadi harus naik ke lantai atasnya, lantai 9. Ya itu kalau memang sudah prosesnya seperti itu, ya mau gimana lagi gitu. Mungkin untungnya buat teman-teman di luar Jabodetabek, di luar Jawa, itu masih ada space lahan yang bisa kita ambil, kasarnya seperti itu. Jadi kita mesti melihat dulu ke tempat kita, maksudnya ke area kita, kira-kira nanti bisa dibuat area clean room itu di mana. Karena kalau misalkan kita sudah ngincer sebuah tempat, mau nggak mau kan kita harus ngobrol sama manajemen tuh. Kalau misalkan kita sudah ngobrol sama manajemen dan kita tidak punya kita tidak punya senjata literatur yang kita bawa untuk ke manajemen ngomong gitu, biasanya ya nanti kita diberikan ruangan yang ya kalau saya bilang sih kadang-kadang ala kadarnya gitu ya. Ya itu juga tidak salah sih, karena itu kembali lagi melihat ke lahan yang disediakan rumah sakit seperti apa. Tapi kalau misalkan kita punya literaturnya, kita tahu, butuhnya itu kira-kira seperti sebesar ini. Rumah sakit saya ada nggak ya yang lahan yang bisa seperti ini? Mungkin awalnya sih dari situ dulu. Ketika memang sudah dapat lahannya, kira-kira dapat tempatnya, baru kita mulai mendesain nih.
dari desain ini, oh maksudnya dari tempat saya dengan lahan yang sekian enaknya dibuat seperti apa ya. Nah, nanti kalau dari situ bisa ketahuan tuh, oh ternyata tempat saya ini kurang. Nah, kalau kurang, kira-kira bisa ngambil di mana lagi nih? Maksudnya, kira-kira di kiri kanannya ada tempat kosong lagi atau enggak? Gitu. Tapi minimal, kalau misalkan dari manajemen sudah, pokoknya kamu mau nggak mau harus pakai tempat itu. Bisanya cuma di situ, oh iya, ya sudah. Gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan ruangan yang ada, dibuat semaksimal mungkin ya semaksimal kita. Gitu. Karena kadang-kadang, contoh misalkan, kalau misalkan kita lihat secara denah yang ideal gitu ya. Kita ganti, ini saya bicara mungkin dari sisi sitostatika ya. Kita ganti baju ketika sebelum dispensing dengan ganti baju setelah dispensing itu harusnya idealnya itu berbeda. Ruang gantinya nggak bisa sama. Karena ada kekhawatiran ya apa namanya baju yang saya pakai ketika dispensing itu sudah terkontaminasi. Kalau misalkan saya masuk ke tempat yang bersih, tempat saya ganti baju tadi di awal, ya saya mengkontaminasi baju-baju yang lain. Asalnya seperti itu. Tetapi kondisi saat itu, kondisi seperti itu agak jarang bisa diimplementasi. Karena ya itu tadi kembali ke lahannya yang agak minimalis lah. Seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan ditanya Pak Calvin, butuh ruangan yang berapa kali berapa untuk bisa buat ruangan clean room, minimal yang pertama unitnya dulu deh bisa masuk. Karena ya itu tadi, itu primary engine control-nya di sana. Bukan karena saya dari alat loh ya. Gitu ya. Jadi merek apapun atau unit apapun daripada tidak ada seperti itu ya, itu lebih mending ada alatnya. Nah, alat sendiri kan butuh space ya. Itu kalau yang setahu saya sih dari baik dari Exco sendiri maupun yang pasaran itu kurang lebih ya butuhnya 1,2 meter internal. Berarti ya kurang lebih kalau eksternal mungkin biar gampangnya 1,5 kali 1 meter itu tadi. Sisanya ya tinggal kira-kira nanti berapa banyak petugasnya. Kemudian apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Apakah pakai troli, apakah petugasnya bertiga, nah itu pasti akan pengaruh ke luas areanya sih. Mungkin kalau di awal-awal mungkin seperti itu, baru dari situ kalau dihadapkan pada dilema alat dulu atau ruangan dulu, itu yang saya agak sulit menjawab, karena dua-duanya itu dibutuhkan. Kalau misalkan saya pure dari alat ya beli alat dulu gitu. Cuman ya enggak sih, saya tidak tega untuk menjawab seperti itu ya, karena selain alat ya ruangannya juga diperlukan gitu. Cuman mesti yang saya infokan dari awal adalah membuat ruangan itu harganya atau biaya yang dikeluarkan, ini ruangan yang ideal ya, ruangan yang bertekanan ideal itu kurang lebih ya bisa 2-3 kali lipat dari alatnya. Seperti itu. Kurang lebih sekitar 2017 atau 2018 untuk di Jakarta, untuk membuat ruangan ideal farmasi, dispensing non-sitostatika dan yang sitostatika, luas ruangan 6,5 kali 5,5, itu menghabiskan dana sekitar 900 jutaan. Seperti itu. Untuk dua ruangan ya, itu di luar dari speknya apa, pakai catnya apa, pakai epoksinya apa, atau pakai vinilnya apa, itu hanya renovasi ruangan saja. Di luar dari alat yang digunakan di dalamnya. Seperti itu. Itu mungkin buat gambaran teman-teman aja sih. Kurang lebih begitu, Bu Fitri. Ya. Oke, terima kasih Kak Calvin. Ini ada pertanyaan ya, terakhir dari YouTube. Dari okay. Kak David, Bandung. Mas Angga okay. Atau Kak Calvin, setiap kondisi di instansi masing-masing kan berbeda tuh kondisi aseptiknya. Mungkin ada beberapa aspek tidak dapat terpenuhi. Apakah perlu dilakukan penelitian biunisdet
masa obat sah dibuka di rumah sakit, kalau memang ia diperlukan, penelitiannya seperti apa kayak gitu? Mungkin ini Pak Angga ya yang menjawab ya. Ya, ya. Pada apoteker Angga, silahkan. Ini merendah ini Dr. David ini. Aduh. Ini mengajak, mengajak. Ngetes dia. Mengajak, mengajak. Iya, iya. Yeah. Jadi gini. Ketika kita akan melakukan penelitian, biasanya teman-teman di rumah sakit itu terbatas dengan waktu. Terkadang juga terbatas dengan biaya, dan terkadang juga terbatas pada dukungan manajemen. Tapi apakah perlu? Jawabannya sangat perlu sekali. Kenapa? Karena kita juga butuh jaminan kualitas ya. Karena kewajiban dari IFRS ataupun instalasi farmasi, kita juga harus bisa menjamin mutu. Nah, ketika kita tugas kita kan contoh ya, misalnya terkait dengan kenapa kemasan itu dibuka, kemudian apa yang akan terjadi setelah. Biasanya akan terjadi bisa terjadi fotodegradasi. Bisa degradasi karena yang sifatnya karena pelarutnya, karena dia dari rekonstitusi serbuk. Kemudian kenapa kok dibentuk misalnya injeksi serbuk gitu ya, kenapa kok dibentuk menjadi serbuk? Karena dia tidak bisa stabil lama dalam bentuk larutan, atau dia tidak bisa dalam bentuk liquid. Itulah kenapa misalnya kayak amoxiclav injeksi itu hanya 20 menit ion use date-nya gitu ya. Jadi nggak usah di ini, walaupun ruangannya ISO kelas 5 pun ya tetap aja pokoknya 20 menit gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh biasanya terkait dengan masalah apa yang akan kita periksa gitu ya. Biasanya masalah cemaran biologi gitu ya, cemaran partikel, kemudian keseragaman dosisnya terjadi penurunan juga atau enggak, itu yang akan kita teliti. Kemudian secara sifatnya misalnya kayak pH-nya, osmolaritasnya, itu juga kita akan teliti. Jadi lebih memang agak lama, cuman itu akan memberikan jaminan kualitas. Kan ada namanya uji stabilitas dipercepat, ada uji stabilitas yang apa ya kalau zaman kuliah, yang real gitu kan. Nah, itu akhirnya kita akan, ketika kita punya unit produksi perbekalan farmasi di rumah sakit gitu ya, kan ada beberapa yang tidak bisa diproduksi di industri, sehingga kan kita harus melakukan produksi sendiri. Kita memiliki jaminan kita untuk produk racikan dokter A misalnya dikasih nama apa gitu ya, dengan ketika kita membuat dalam bentuk itu, maka kita bisa jamin expired date-nya kapan. Berarti ketika kita bisa jamin expired date-nya kapan, itu berarti dia sudah lulus uji dong. Berarti maksudnya dia sampai batas itu dia tidak akan terjadi kontaminasi mikroba, kadarnya tetap tidak terjadi penurunan yang signifikan, dan tetap memberikan efek terapi yang baik. Nah, terkait beyond use date, ini biasanya kan aspek-aspeknya kan pendek-pendek ya. Maka kalau mau dilakukan penelitian itu juga baik, tapi seandainya tidak dilakukan penelitian pun sebenarnya tidak masalah. Karena apa? Kita juga mengikuti bahwa ada literatur yang menyebutkan standar-standarnya ini begini, jadi contoh misalnya kayak injeksi gitu ya. Kita perlakukan saja ketika kita tidak bisa memenuhi standar yang harus kita penuhi, maka kita gunakan standar yang paling pendek. Jadi contoh misalnya nih, kita menyiapkan obat injeksi dengan data literatur yang ada gitu, sudah ada gitu, tapi kita tidak bisa menjamin bahwa ruangan kita ISO kelas 5, maka bagaimanapun itu paling aman adalah kita memberlakukan sistem immediate use. Jadi jangan lama-lama. Kemudian seperti sirup gitu ya. Kalau misalnya untuk yang oral ini biasanya cenderungnya memang sudah ada preservatifnya gitu. Nah, jadi untuk obat-obatan yang sifatnya oral seperti itu, jadi contoh kayak sirup ataupun racikan-racikan, maka
kita bisa berikan yang paling pendek. Contoh misalnya kayak misalnya bikin kapsul gitu ya. Kita buatkan misalnya untuk satu minggu pakai, itu atau misalnya. Jadi jangan sampai pasien juga, kita nggak bisa menjamin kan obat kapsul itu setelah kita racik gitu dibawa pasien pulang, cerit disimpannya kayak gimana kan nggak jamin tuh. Gitu. Jadi apakah kita memiliki kebijakan untuk penggunaan-penggunaan jangka pendek itu juga menjadi pertimbangan juga untuk menurunkan resiko. Jadi kalau ditanya, tapi pertanyaannya fokusnya apakah perlu dilakukan penelitian BUD? Ya kalau dilakukan ya nggak apa-apa, bagus banget. Cuman ya itu tadi sih. Gitu. Terus saya boleh izin Kak Nadia sharing tadi pertanyaan apa yang dipertanyakan sama siapa? Sama Kak Fitri ya yang masalah. Oh ya. Yang ke Kak Kelvin tadi. Jadi ibaratnya standar itu untuk dipatuhi bukan untuk ditawar gitu ya. Jadi kan mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita bilang ruangannya standar, standarnya seperti itu ya sudah, standarnya seperti itu, tidak bisa ditawar lagi. Nah, jadi kita ngikutin itu saja. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa, maksudnya yang perlu kita kaji lagi mungkin terkait dengan lebih ke arahnya agak melenceng sedikit ya ke manajemen gitu ya. Jadi ketika kita akan membuat clean room, penting banget kita bisa tahu revenue stream-nya bagaimana, kemudian key activities-nya apa yang akan kita lakukan di sana gitu ya. Cuman ketika kita berhitung-hitung, bukan berarti setelah hitungan kita wah rugi gitu. Kemudian kita tidak bisa melakukan karena kita juga punya kewajiban untuk memenuhi standar juga. Sebagai contoh gini, ketika kita menghitung unit cost IGD itu biasanya akan cenderung merugi. Terus apakah kemudian ketika kita menghitung cost-nya IGD itu rugi, terus di rumah sakit itu tidak melaksanakan pelayanan IGD atau unit IGD-nya ditutup, kan tidak seperti itu. Tapi apakah penting kita bisa melakukan perhitungan unit cost? Bisa. Jadi kita hitungnya itu kan hampir semua unit harus kita bisa melakukan perhitungan yang tepat ya. Jadi ada namanya strategic action plan. Seperti itu kita harus bisa hitung-hitungan gitu. Karena nanti pasti ada namanya unit yang sifatnya akan surplusnya banget gitu ya. Dan ada yang mungkin akan minus gitu. Tapi itu harus ada. Dan itulah nanti ibaratnya sifat profitnya nanti akan menjadi satu kesatuan. Contohnya kayak tadi deh. Kita mau melayani sitostatika gitu. Dan misalnya sudah kita harus wajib melakukan itu gitu. Terus apakah kalau dihitung-hitung rugi terus, tapi kita harus melakukan sitostatika, terus apakah kemudian kita enggak punya clean room untuk melakukan pencampuran sitostatika, atau apakah kita akan mencampurnya di ruang yang tidak sesuai standar? Ya, kalau mau seperti itu kan juga enggak bisa juga. Jadi ada banyak pertimbangan sih. Gitu. Mungkin kayak gitu kan Nadia. Terima kasih untuk apa jawabannya dari apoteker Angga, terus untuk narasumber Kak Kevin juga untuk sesi diskusi online. Ini kami cukupkan. Acara selanjutnya adalah presentasi kegiatan kampanye informasi obat dari Piogama yang diwakili oleh Kak Almas sebagai koordinator divisi bimbingan masyarakat. Ya, kepada Kalma, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Nadia dan juga tentunya Kak Fitria buat kesempatannya. Sebelumnya selamat siang teman-teman apoteker semua. Ini agak nervous ya karena di sini mungkin saya yang paling junior sendiri antara apoteker-apoteker ini. Oke, sebenarnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Jadi nama saya Alma. Saya selaku perwakilan dari mahasiswa untuk kelompok studi Pusat Informasi Obat Gajah Mada, yang mana ini merupakan salah satu kelompok studi di Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada yang fokus pada pemberian informasi kesehatan dan juga tentang obat-obatan kepada masyarakat luas. Nah, langsung ke intinya aja. Nah, karena dalam rangka nih menyambut
World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia yang bakal jatuh pada tanggal 25 September 2021. Piogama sendiri dan juga APA selaku penyelenggara webinar pada siang hari ini akan mengadakan suatu event nih, yaitu bernama Kampanye Informasi Obat 2021 atau KIO 2021. Nah, karena eventnya kampanye ya, pastinya kita memberikan informasi dan juga mengajak masyarakat nih untuk lebih aware tentang kesehatan ataupun obat-obatan, yang mana untuk tema dari KIO sendiri untuk tahun ini adalah sesuai dengan fokus apa, yaitu resistensi antimikroba. Nah, karena masih pandemi ya teman-teman apoteker semua, dan tuh kita belum bisa berkontak, walaupun alhamdulillah kasus corona udah mulai turun, kita masih mengalihkan kampanye informasi obat ini dengan cara online gitu atau secara daring. Nah, karena mungkin dari basicnya mahasiswa, ya mahasiswa kan masih sering buka media sosial ya, masih sering scroll Instagram, scroll TikTok. Jadi untuk kampanye informasi obat sendiri ini kita alihkan menjadi acara TikTok Challenge atau kompetisi TikTok atau Reels competition juga boleh deh. Nah, jadi gimana sih cara, atau kalau misalnya mau ikut berpartisipasi dengan kita, jadi nanti teman-teman apoteker di sini tinggal membuat video konten, yaitu yang bertemakan resistensi antimikroba. Bisa banget mungkin kontennya itu tentang apa definisi resistensi antimikroba, dan kemudian atau mungkin cara mencegah resistensi antimikroba gitu. Yang penting temanya atau kontennya itu bertemakan bagaimana antimikrobial resisten kayak gitu. Nah, mungkin di sini saya bakal sharing tentang posternya. Oke, nah ini buat posternya sendiri di TikTok Challenge kampanye informasi obat, di mana pendaftarannya itu gratis teman-teman apoteker, dan juga di sini nih karena ini kompetisi ya, nah di sini pasti ada pemenangnya dong ya, dan karena ada pemenangnya pastinya ada hadiahnya. Nah, dari Piogama sendiri dan juga APA ini nggak tanggung-tanggung ya mau ngasih hadiah kalau untuk pemenang dari kompetisi di TikTok ini, yang mana ada total hadiah sebesar 450.000. Ini mungkin bisa saya sebutkan ya hadiahnya biar makin menggoda. Jadi untuk pemenangnya juara satu sendiri ini akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000, dan kemudian juara kedua sendiri akan mendapatkan hadiah sebesar Rp125.000, dan yang terakhir ada juara tiga itu mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000. Dan kemudian juga ada favorit. Juara favorit ini merupakan juara yang pemenangnya ini ditentukan dengan basis likers paling banyak di media sosialnya. Nah, jadi lumayan banget ya teman-teman apoteker di sini, mungkin bunda-bunda, kakak-kakak yang mungkin pintar banget dalam bikin apa ya, video konten, yang mungkin selebgram atau seleb TikTok ya, lumayan banget ini uangnya dan hadiahnya, karena nggak tanggung-tanggung, mungkin bisa menambah uang belanja atau uang saku, dan juga tentunya yang juara favorit nih, langsung yang punya followers banyak bisa banget dengan cuma membuat video konten yang bertemakan tentang resistensi antimikroba, yang mana saya tentunya ya, saya pikir ini teman-teman apa nih udah nggak asing lagi ya, kayak gitu. Nah, bisa banget untuk diikutin, dan tentunya bukan untuk memperebutkan hadiahnya juga, tapi kita sebagai apoteker kita ikut berkontribusi dalam mencegah nih resistensi antimikroba, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya nih, misal mereka membeli antibiotik tanpa resep, kemudian mereka juga tidak minum sampai habis antibiotiknya, itu bisa berdampak buruk kepada efikasi atau kemanjuran obat-obat antibiotik yang digunakan dalam pengobatan. Jadi langsung aja teman-teman di sini, kalau misalkan mau ikut bisa langsung aja cek di Instagramnya Piogama yang bakal saya tulis di kolom chat, dan juga kita tunggu teman-teman semua ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam kampanye informasi obat tahun 2020. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kasih tanya dulu lagi ya. Ya, terima kasih Kak Alma. Seru banget presentasinya. Jadi buat teman-teman apa yang hadir di sini, yang di YouTube juga, segera ikuti TikTok Challenge untuk kampanye informasi obat secara daring. Dan jangan lupa tag @piogama.ugm dan @apt.peduliamr. Ini sampai kapan Kak Alma terakhir? Ini sampai tanggal 22 September kok, jadi masih ada beberapa hari lagi. Dan untuk pengumumannya nanti bakal bertepatan bareng sama World Pharmacist Day-nya, yaitu 25 September 2021, Kak Nadia. Oke, masih banyak waktu ya teman-teman. Ya, benar banget.
Ya, ini acara selanjutnya adalah foto sesi terakhir kepada seluruh peserta diskusi online, para pembuka kamera, jika berkenan foto bersama kami. Dan berikan senyum terbaik. Baik, terima kasih Kak Nadia. Kak Nadia mungkin sambil menunggu ini teman-teman dan ya, Bapak-Ibu yang hadir membuka kamera dan menyiapkan senyum terbaik, boleh ada take home message mungkin dari Kak Calvin dan Kak Angga mungkin ya, Kak Nadia ya. Tiga kata gitu kali ya. Buat take home message acara hari ini. Tiga kata. Tiga paragraf kalau Bang Angga kayaknya ya. Padahal tadi saya berharapnya tiga hari loh. Tiga hari. Siap-siap. Mungkin baik, dari saya ya, Pak Angga. Ya. Dari saya, farmasi itu berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan teman-teman di rumah sakit maupun pasien. Dan seperti mungkin tadi saya sudah bilang, kesehatan teman-teman itu juga sangat penting, karena itu sebisa mungkin menjaga kesehatan dan keselamatan teman-teman dalam bekerja dengan menggunakan APD yang baik, dengan alat yang proper, dengan lingkungan yang baik juga. Memang mungkin ada banyak rintangan, tapi ya itu harus dilalui, itu harus dijalanin. Jadi ya semangat buat teman-teman, sehat selalu. Luar biasa, kita beri reaction kepada Kak Calvin, kita beri love, kita hari ini penuh dengan love. Boleh, Kak Angga mungkin ya, Kak Nadia ya, take home message untuk ya, teman-teman baik di Zoom take ataupun pertama di YouTube, silahkan. Tiga hari ini. Tiga oh, detik, satu, dua, tiga, selesai. Oke. Silahkan. Mari kita belajar untuk memulai, membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa atau biasanya. Itu ya. Kemudian Tuhan itu benci tenaga kesehatan yang gak sat-set, lemar-kelemer, apalagi kalau ditanya itu aja. Baik, terima kasih banyak. Kita beri applause juga untuk Kak Apoteker Angga dan reaction-nya ya. Love juga untuk Kak Angga. Kak Nadia ini sudah open kamera nih, Kak Nadia. Luar biasa nih, teman-teman di Zoom tadi sudah full. Dan karena tidak bisa bergabung yang di Zoom, jadi ada juga yang bergabung di kanal YouTube Apoteker AMR Care. Sekali lagi diinformasikan, link presensi dan post test sudah di-share di kolom chat dan juga di kolom live chat di YouTube. Dan maksimal pengerjaannya jam 6 ya, Kak Nadia ya? Jam 18. PIB. Jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Sekalian mau nambahin ya, apa buat ya, yang silakan masih mau bertanya-tanya, bisa langsung kirim email ke kita gitu, ke apt.peduliamr@gmail.com atau di DM Instagram juga boleh. Tidak hanya bertanya ya Kak Nadia ya, yang pengen jadi pembicara, berbagi dengan kita, bernyanyi yang bareng, sharing ide apa, boleh-boleh. Semuanya boleh Kak Nadia. Yeah. Boleh kita foto Kak Nadia? Kak Nadia atau saya, silahkan Kak Nadia. Dari Kak Fitri aja, saya bantu berhitung, menghitung. Boleh. Ya, teman-teman, untuk layarnya set berapa pertama ini Kak Nadia? Ini nggak usah di absen ya. 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Boleh, silahkan. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Ya. Sudah. Ini tak terasa telah tiba di penghujung acara. Ya. Saya mewakili rekan panitia diskusi online.
apa untuk pivotal role of pharmacy in infection prevention in healthcare facilities pada tanggal 19 September 2021, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin di platform Zoom dan YouTube, dan tentunya tidak lupa berterima kasih kepada narasumber kita di hari ini, juga memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kami panitia. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini sungguh sangat bermanfaat untuk semuanya. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, saya selaku MC dan moderator undur diri. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan selama sesi acara berlangsung. Terdapat kesalahan kata maupun tingkah yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Semoga acara hari ini, apa yang kita dengarkan, apa kita diskusikan, apa yang kita bicarakan, itu sungguh sangat luar biasa, dapat kita pahami, dapat kita laksanakan di pelayanan kesehatan masing-masing, dan menjadi apoteker yang sat-set, cekatan, cepat, dan berkompetensi ya. Semoga suatu saat kita dapat bertemu lagi di acara diskusi online berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. While I was in the mall, walking around acting bright now, I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting bright now, I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. That's not all you want for me. Want your company, girls obvious, elephant in the room. We a barrel beat, don't act so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bedtime. While I was in the mall, walking around acting bright now, I ain't tryna tell you.